gue udah 21 tahun, 5 tahun belakangan ini jadi gak ada effortnya gitu. Gue minim revisi. Bahkan yang ketika orang lain yang bikin, terus gue bilang, ini gue yang bikin. Iya, orang gak ada komplain, percaya. Oh, itu pada level itu? Iya. Oh, itu menjemukan buat lo? Banget, gak ada perang gitu. Dalam arti itu gak ada perang. Kalau masak kan lu yang menariknya gini, gue masak cet, ini orang udah respect banget nih sama gue. Tiba-tiba, po masakin, panjang masak tuh kayaknya dia kagum banget sama gue. Okay. Tiba-tiba gue asinin, nih gue asininnya 5 kali lipat gitu, gue asinin nih. Mau ngecek reaksinya? Dia kayak, ragu. Aduh anjing ini asin banget. Terus kata dia, po gue tuh demen karya-karya lu, cuman nih masakan lu asin banget. Gue gak bisa bohong. Nah di situ kan, di makanan tuh yang gue demen ya, ketika cara obrolan lu mungkin, wah enak nih enak, gestur lu gak bisa bohong. Ah oke, okay. Beda kayak, sama seni ya? Seni... Ya parah. Seni mah, anjing busuk, parah, asli sebel gue. Popo, apa kabar Popo? Sehat mas. Pok-pok atau Popo? Popo aja lah. Pok-pok mah ini cerita-cerita kelam anjir. Cerita kelam. Sekarang udah gak kelam lagi? Masih kelam nih. Kayaknya semua orang kelam deh 2 tahun terakhir ini nih. Iya persis. Wah udah kelam, capek. Ampun deh, parah. Ya, apa yang kerasa banget di 2 tahun terakhir ini? Yang kerasa banget sebenarnya gue justru jarang sakit nih 2 tahun terakhir ini. Oh justru jarang sakit? Justru jarang sakit. Kemarin nih kita berempat di sini, 3 kena COVID, gue doang enggak. Sampai gue tes antigen itu hampir tiap hari mas. Sampai khawatir loh. Gue khawatir yang kayak ini gue kena juga apa enggak ya? Karena takut kan OTG ya? Iya. Sebulan gue kemarin masak sendiri, plating sendiri, kasir sendiri. Cuman kan nggak ada dine-in kan, online doang. Jadi gue ngerasa mungkin kalau kemarin 2 tahun kemarin brengsek banget, gue ngambil ininya aja deh, ngambil wah kemarin gue nggak sakit apa-apa nih, tapi gue pengen pengen yang tetap terus bertahan aja lah gitu. Apa yang membuat lo 2 tahun ini malah nggak sakit dibanding 2 atau tahun sebelumnya? Gue nggak ngerti. Gak hidup berubah? Enggak juga. 2 tahun ini malah justru kekhawatiran itu kayak naik 10 kali lipat. Okay. Wah parah banget deh. Curigaan. Terus curigaan sama diri sendiri ya. Lu pilek, wah ini gue kenapa nih? Ini ya kayak gitulah. Negative thinkingnya tuh berlebihan gitu. Cuman kayak 2 tahun itu bahkan dikasih sakit kepala pun enggak. Oke. Okay. Kayak gue, cuman pegel, badan tuh pegel. Kayak lu... tapi seru sih, seru. Gue demen banget, tapi seru banget. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Ini kayaknya masih agak panjang sebenarnya. Ya, tinggal gue kayak... gue lagi nyari di badan gue tuh kayak autopilotnya nih. Ntar gue biar... kayaknya kepepet terus. Biasanya kan kalau kepepet tuh... ada keluar, strugglingnya ya? Iya kan? Ada keluar-keluar kayak gitu. Gue lagi nyari di mana ya tombolnya ya. Okay. Gue pengen pencet nih. Biar jalan sendiri dia. Iya, kayak gitu. Tapi ya banyak-banyak yang inilah maksudnya gue juga sama anak-anak di warung tuh kayak lagi susah banget yang sehari bisa masak 200 sampai 300 porsi, tiba-tiba 3 porsi. Oke. Okay. Wah, itu iya. Tapi banget. Udah sekarang tuh cuman kayak Bang, hari ini cuma 3 porsi. Wah, jadi ketawa lucu, jadi lucu. Ih, 3 porsi. Ya udahlah, lanjut lah ya, gitu lanjut. Seneng sih. Iya. Lo memaknai hidup lo dengan masak ini apa? Lo kan dikenal sebagai seniman atau muralis lah atau bahkan dosen. Tiba-tiba masak itu lo gimana itu ceritanya? Ini sebenarnya profil yang lama gua sembunyiin sih sebenarnya. Gue merasa keanoniman gue itu ketika orang nggak tahu gue bisa masak. Itu baru gue anonim. Kalau misalnya di graffiti ya, orang ketemu profil gue, wah ini lo The Popo ya? Gitu. Oh iya gue The Popo. Gue nggak ngerasa anonim karena buat gue pengkaryaan itu belum terlalu penting lah pengkaryaan gue.
Tapi kalau udah masak mungkin kayaknya penting banget. Jadi orang harus melihat si produknya daripada profil gue. Gitu. Oke. Okay. Gue pengen yang kayak datang nggak tahu ini buatan siapa, makan. Kalau komplain bisa langsung, tanpa harus ada sugesti, ini Popo yang bikin, okay. Kayak gitu-gitu, gue senengnya kayak gitu. Kalau di berkesenian tuh lebih yang, gue udah 21 tahun, 5 tahun belakangan ini jadi gak ada effortnya gitu. Gue minim revisi. Oke, okay, karena orang terima semua ya? Terima semua, bahkan yang ketika orang lain yang bikin, terus gue ambil, terus gue bilang, ini kalian yang bikin, iya, orang gak ada komplain, percaya. Oh, itu pada level itu? Iya. Itu menjemukan buat lo? Banget, banget, banget. Gak ada perang gitu, dalam arti itu gak ada perang. Kalau masak kan lo, yang menariknya gini, gue masak, cet, ini orang udah respect banget nih sama gue. Tiba-tiba, kok masakin? Sepanjang masak tuh kayaknya dia kagum banget sama gue. Okay. Ketahuan ya, maksudnya gesturnya gitu. Entah dia ngelihat karya gue dulu atau apa gitu. Tiba-tiba gue asinin nih. Nih, gue asininnya 5 kali lipat gitu. Gue asinin nih. Mau ngecek reaksinya. Dia kayak... ragu. Aduh anjing, ini asin banget. Terus kata dia, kok gue tuh demen karya-karya lo. Cuman nih masakan lo asin banget. Gue gak bisa bohong. Nah di situ kan, di makanan tuh yang gue demen ya, ketika secara... obrolan lu mungkin, wah enak nih, enak. Gestur lu gak bisa bohong. Ah, oke. Okay. Beda kayak, sama seni ya? Seni... ya, seni mah. Anjing busuk, parah. Asli, sebel gue. Tapi kalau makanan lu gak bisa. Bahasa tubuh lu gak akan membohongi apa yang lu rasain ya? Iya, iya. Gue gak tahu kenapa ya. Ya, contoh kayak... ya, gue seneng ngeliat challenge yang di TikTok tuh ya. Yang challenge makan lemon. Iya kan, yang tahan. Ekspresinya iya, ya. Ya itu contoh kecil ya. Lu suruh di sini nih anak-anak. Kita pernah taruhan kan. Eh nih 100.000, nih blimbing mulu yang ada ekspresinya lu ambil 100.000. Wah itu lucu banget. Maksud gue emang makanan tuh jujur banget sih. Makanan jujur banget. Yang bohong tuh review. Yang bohong tuh review. Gue enggak percaya review makanan sih. Okay. Sejauh gue ngeliat di YouTube. Sejauh gue ngeliat di YouTube. Tapi review itu kan jadi kayak kalau untuk sekarang orang makan kan guide-nya dari review ya. Yeah. Itu maknanya gimana kalau lo nggak percaya sama review? Nggak tahu. Gue selalu bilang, ya gue cuman ngiler secara visual lah. Oke. Okay. Lo bisa, kita nggak ngomongin rujak ini enak apa enggak. Tapi lo kalau ngeliat rujak tuh kayak ngeliur lo. Itu udah cukup sih sebenarnya. Okay. Itu udah cukup memakai indera-indera lain di tubuh lo gitu. Terus kayak gue ngerasa... berbicara makanan yang paling benar adalah pengalaman. Jadi, nah gue kemarin baru ketemu ada warung temen gue. Dia orang baik banget lah. Ini bapak-bapak dia orang baik banget. Masaknya tuh tulus banget gitu. Ketika suatu ketika dia dagang, dikasih bintang 2 nih sama pelanggannya. Kata pelanggannya dia tulis, nggak seenak. Gak seenak yang gue temuin di sosial media. Terus dikasih bintang 2 gitu. Lah makanan tuh maksud gue, loh lu makanan gak enak dikasih bintang 2. Kecuali lu ke warung itu, terus dilayaninnya, nih sendoknya biar, nih garpunya biar gitu. Itu baru lu kasih bintang 1 gitu. Ini cuman makanan gak enak atau makanan tidak seenak yang ekspektasi dia, menurut gue jahat banget sih. Menurut gue ya, maksud gue karena tahu yang masaknya, ya ampun orang sebaik. Dedikatif banget gitu ya. Iya gitu, kayak ah nggak tahu deh, gue kayak ngerasa gue tetap semangatin gitu, pak udah pak tetap semangat. Karena dia bilang, Mas Popo saya dikasih bintang 2 nih, makanan saya nggak enak ya gitu. Gila lu, makanan lu udah nggak ada yang kurang. Gue bilang, pak makanan itu unlimited, pak. Lu mau sampai mana gitu? Cukup, kalau udah cukup segini cukup. Ini buktinya ada orang kata dia nggak terlalu enak seperti apa yang dikatakan di sosial media. Ya nggak, udah nggak usah. Itu mah dia suruh makan aspal aja orang-orang kayak gitu udah.
Tapi kan soal makanan, kalau gue sering percaya dengan ada game kalau soal rasa kan nggak bisa lo perdebatkan kan? Iya ya, betul. Kan betul. Tinggal ekspektasi rasa lo kayak apa. Betul betul. Kalau cocok ya berarti klik. Kalau nggak lo butuh tempat makan lain kali kan? Iya, sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman buat gue si review-review ini jadi sabda gitu. Iya kan? Jadi nge-guide orang seolah-olah dia yang benar ya. Iya kayak food blogger gitu, katakan terus dia selebgram juga, terus bilang anjing nih enak banget nih makanannya enak. Pas gua coba set, enggak enak. Yang disalahin tuh si warungnya. Bukan si food blogger si ya kan? Si food bloggernya gitu maksud gue. Kok udah aneh ya? Enggak tahu deh, gua kayak ngerasa mungkin gua yang aneh gitu. Gua ngelihat video masak aja di YouTube udah aneh, kata gue. Harusnya ada bau nih. Harusnya kayak orang masak. Nyium gitu ya. Iya, bisa dicium ya ini aromanya. Iya, mana bisa dicium gitu, kayak udah aneh gitu. Yang paling benar memang masak itu udah enggak bisa digantikan dengan online sih. Real ya, live. Harus sowan, ada proses sowan. Lu ketemu gitu. Ah, itu menarik. Sesakral itu sih kalau menurut gue ya, gitu. Lo mempelajari masak dari mana dulu? Enggak dari mana-mana. Nah, kalau mempelajari masak ini menurut gue emang gue apa ya? Di saat yang bersamaan gue ngeliat video masak di YouTube itu aneh. Di saat yang bersamaan lagi gue belajar dari situ. Ya itu kan gue mesti ini aneh tapi gue mau belajar dari ya. Ya mungkin gue yang aneh gitu. Tapi kurang lebih gue banyak belajar dari YouTube. Gitu. Seseru apa ya? Kayak wah ada menu apa ya? Udah nih treatmentnya aja. Cuman kalau yang udah bagian ya enak ya guys, yang kayak gini nih wanginya. Anjing nih kata gue. Enggak lah, udah gue masak sendiri. Wah ternyata wanginya kayak gini. Tapi kalau di media sosial kan tampilan kuat banget, Po. Sementara lo kayaknya gak belajar dari situ. Tampilan makanan lo kayak... Wah anjing, parah. Bahkan yang gue posting sekarang, tampilan makanan gue masih beauty. Gue tuh pengen yang tiba-tiba ada obeng, ada kunci Inggris, kayak gitu. Gue masih yang kayak, ah ini masih beauty ya? Gimana ya biar gak jorok tapi masih menghargai makanan. Ya gue juga gak mau mensejajarkan nasi, terus ada sepatu gitu. Ya enggak lah. Ya maksudnya beda. Itu kan levelnya beda. Cuman buat gue ini masih beauty nih. Gimana ya caranya ya gitu. Gue masih belajar itu sih. Gitu. Dalam berkesenian lo, masak itu bagian dari strategi atau emang lo pengen ambil jaraknya dengan kesenian? Banyak pertanyaan ya kalau gue di kelas dulu seru milih. Bang, lo kalau di dunia ini seru milih berkesenian apa masak? Gue pasti milih masak. Pasti milih masak. Maksudnya di masak itu kayaknya udah ada seninya gitu. Cuman kalau di berkesenian belum tentu ada masakannya gitu. Maksud gue gimana ya? Tapi gue lebih seneng masak sih. Lebih seneng masak ya? Seneng masak. Untuk hidup lo sendiri ini menggembirakan banget berarti ya? Selama sama Warkowski ini udah jalan 4 tahun. Ini hidup paling bahagia. Hidup paling menyenangkan kalau menurut gue. Terus yang penting tuh nikmat ya. Nikmat banget. Bahkan ketika Warkowski sekarang nih, ini udah terlalu berlebihan kalau menurut gue. Awalnya tuh gue pengen punya kitchen island. Kitchen bar. Setnya tuh depan 4, samping 4, samping 4. Gue masak di tengah. Kalau ada apa-apa sama makanan tuh bisa komplain langsung. Oh, langsung. Atau bahkan lu bisa ini bawa bahan makanan dari rumah. Kok gua gua enggak makan daging nih, tapi gua punya sayur lebih, gua bisa masakinnya. Itu gua lewat Warkowski pengen kayak gitu. Itu konsep dari mana lu dapet itu? Dulu di catering nyokap. Dulu waktu gua SMP kan gua nganter-nganter catering ya. Cuman gua enggak banyak belajar masak di situ sih. Karena gua bagian nganter ke pabrik, ke kantin kayak gitu. Tapi gue seneng banget ketika si catering tutup, terus gue nge-set kitchen island itu sendiri. Yang masak tuh pegawai nyokap. Oh oke. Okay. Yang masak, yang makan. Oh yang makan, lo yang nge-set itu, lo yang masak? Gue yang masak. Oh oke. Masak, okay. ya dicengin lah pasti dicengin. Masak apaan nih gitu, kok baunya kayak tai. Kayak gitu-gitu. Tapi oke, okay, gue seneng banget. Terus yang kayak... dari 10 orang katakan dia punya ingredients beda-beda. Itu yang bikin
di kelas 3 SMP gue ngerasa makanan itu gak ada batasnya. Makanya lo bilang tadi ya, kalau bapak-bapak yang dapat bintang 2 itu ya. Makanan itu gak ada batasnya. Gue ngerasa kayak, lo masak-masak aja. Yang paling aman adalah masakan ketika gue masak, cet, orang lain gak suka, tapi gue suka. Itu kan udah paling setidaknya gak berakhir di tong sampah nih. Ada yang menikmati kan? Ada yang nikmatin. Tapi gue suka, mungkin selera gue yang salah, mungkin ya gitu. Itu paling aman sebenarnya. Di beberapa temen yang gue kenal sih, seniman, kan dia punya strategi. Misalnya berkesenian, satu masa, terus dia punya yang lain. Kayak jadi siklus untuk dia apa safety net juga sih. Lo mengalami ini sebagai cara untuk lo bertahan di kesenian? Enggak juga, enggak juga. Tapi cuman secara nggak sadar, ternyata misalnya ya, 7 dari 10 temen gue, yang datang ke sini, yang datang ke gue tuh butuh karena masakan gue kayak, yang tiga lagi ya berkesenian, dan itu cuma ngobrol, nggak beli juga, dan membosankan menurut gue, lo kesini ngobrol seni, cuma nggak beli, brengsek lo gitu, setiap gue punya kaos, lo bisa nih harga temen, ya anjing ini mendingan, lo itu gue kayak mati pelan-pelan gitu, mendingan, gue masak aja deh gitu, tapi buat gue ini cuman intuisi gue aja sih. Gue dimasak itu bukan menyelamatkan diri sebenarnya. Gue merasa selama gue sehat, selama gue hidup dan selama gue bisa ngobrol atau selama gue bisa melihat, kayak gue hidup gue selamat gitu. Entah gue dalam keadaan miskin atau apa ya, itu tetap selamat. Cuman levelnya aja beda gitu. Cuman dimasak tuh kayak gue selalu bilang ini playground. Si dapur gue ini kayak playground. Playground banget. Sampai ya gue pernah beberapa kali bersih tegang sama istri gue tentang sistem di Warpopski yang pada akhirnya dia paham, gue paham gitu. Kayak lu kok ngasih makan mulu ke orang gitu, enggak bayar. Terus lu kok bikin gimmick-gimmickin, lu secara bisnis gimana gitu. Basic bisnis gue enggak ada sama sekali. Cuman gue intuisi aja kayak kayak gue harus masakin nih orang nih. Kayak contohnya gitu, suatu ketika ada konsumen, bang, gue cuma punya duit 15.000, di sini dapat apa ya? Nah itu kan tahu diri itu ya. Dia kayak gue secara intuisi, anjing nih orang tahu diri nih, 15.000 dapat apa gitu? Kalau masalah bisnis bisa aja gue gini, ya paling es teh manis 3, satunya 5.000 gitu kan? Secara bisnis ya, gue tetap dapat untung, dia juga tetap dapat ya, sesuatu ya. Dapat sesuatu, cuman gue kayak mau ngasih lebih gitu. Intuisi lo berkata lain. Iya. Ya udah, ini gue ambil 15.000, lo pilih apa yang lo mau. Tiba-tiba ada orang yang ngeliat gitu kan. Set. Oh, gue bisa juga dong kayak gitu. Silakan coba. Dicoba juga. Bu, gue punya duit 15.000 nih. Gue bisa apa? Intuisi gue gak jalan nih. Apa ya? Indomie paling gue beliin aja deh. Itu kayak gak tahu gue beneran... 4 tahun terakhir ini, 4 tahun belakangan ini, gue memegang teguh intuisi gue. Kayak ketemu orang kan, beda-beda tuh. Ada yang so asik, ada yang beneran sopan, ada yang apa gitu. Gue ngerasa kayak, ya penolakan harus langsung. Kalau gue kayak gak betah deh ngobrol sama lu, kayak ntar aja deh ngobrol gitu. Bukan berarti gue harus, ya... milih-milih enggak gitu. Tapi karena intuisi itu yang mengatakan. Iya, intuisi ya. dan udah deh, gue udah cukup kayak selalu bilang, oh ya bisa, padahal gue juga susah sendiri gitu. Itu pokok pangkal keributan lo sama istri? Lo intuitif, istri lo merasa harusnya bisnis enggak begitu? Iya, gitu. Enggak ribut sih, cuman kayak kok beda bisnis paham. Gitu, beda paham aja. Cuman pada akhirnya, yang tadi gue bilang itu adalah playground, gue berusaha, hari ini kita bersih tegang. Besok lo akan menikmati lo main di sini. Ketika dia di sini ketemu orang-orang, dia ngerasa seru juga ya, gitu. Terus ada teman-teman, ada seseorang yang datang yang kayak gue pengen makan, cuman gue bawa cash doang. Gitu. Ini kan non tunai gitu. Oh bisa ya udah deh, gampang diatur. Jadi sebenarnya ada kompromi gitu. Tapi tergantung intuisi. Gue mau berkompromi atau enggak pada saat momen itu datang gitu ya. Kan ada juga yang tiba-tiba misalnya dia kenal gue dari ini.
dari Pangkaryaan lah, si The Popo gitu. Ngelihat gua masak, dia di situ. Eh, Po, job mural sekarang sepi, sekarang lu masak gitu. Terus gua ngelihat seperikan detik aja. Oh, ini enggak mesti di respon. Respon gue. Iya nih, gitu. Udah. Masuk aja. Untungnya pakai masker kan. Gua enggak perlu. Ekspresinya apa? Gesturnya enggak dapat. Betul. Oh, enggak perlu nih gitu. Terus ada lagi yang komunikasi sama, cara negurnya sama. Cuman gua tau ini kayak perlu direspon nih. Okay. Tapi benar, Mas. Enggak alhamdulillah 4 tahun ini yang gua respon itu umurnya panjang semua dan baik. Gua enggak pernah ya. Enggak pernah yang aduh gua nyesel nih ngobrol sama dia. Ya, adalah satu orang ada dari sekian banyak orang ada satu orang yang tiba-tiba gue nyesel gue akrabin nih orang sampai sekarang nyusahin gitu kayak gitu. Nah dimasakan tuh gue di warung dimasakan di proses memasak atau bisnis makanan ini gue dapatin hal-hal kayak gitu. Enggak di hal di berkesenian tuh dikit banget. Oke. Untungnya istri lo menemukan hal-hal yang asik yang lo janjikan. Kalau enggak kan bubar juga tuh. Bubarnya dalam arti apa? Kan intuitif lo mengatakan kalau gue melakukan ini pasti akan datang berikutnya dan ternyata datang. Kalau enggak misalnya? Kalau enggak tahu tergantung intuisi gue waktu itu. Waktu itu kalau emang gue harus bertahan ya udah gue bertahan gitu. Toh si istri gue juga enggak terlalu into ke Warkowski, dia cuman hari ini dapat berapa nih? Selagi banyak mah bagus. Wih bagus sih, kok dikit lah itu masalah gitu. Nah ketika dikit ditanyain, lo gimmicknya begini sih, harusnya nah, gak begitu gitu. Tapi seru sih, gue selalu diskusi sama istri gue tentang bisnis ini. Okay. Bahkan tentang berkesenian pun gue selalu diskusi sama dia gitu. Dan menyenangkan, seru gitu. Meskipun dia gak terlalu into sama apa yang gue kerjain gitu. Dan cuman sekedar ya kalau guanya jatuh dia ceng-cengin, kalau misalnya gua lagi bangkit tepuk tangan tapi fair sih maksud gua seneng aja gitu kayak teman dekat gitu. Ini kan ngelola bisnis sebenarnya lo kan. Hah? Tapi ini kan sebenarnya lo ngelola bisnis dengan intuitif yang begitu kuat lo yakin bahwa bisnis dengan intuisi itu jalan kan. Bisnis biasanya hitung-hitungan kalkulasi yang clear gitu pada akhirnya dibarengi sama itu. Okay. Pada akhirnya jadi pegawai gua pekerja di Warpowski itu ada juru masaknya di kanan kiri gue ada dua, satu-satu atau tiga orang berarti. Ya, kita ada tiga wok, tiga orang juru masak, kasir satu, cleaning satu, sama plating. Lima orang lah ya, lima orang. Satu lagi admin, dia jarang kesini. Nah itu dia yang ngeberesin semua kebrengsekan gue tuh. Bang, ini apa ya nasi 5 liter cuman pendapatan kok 3 liter gitu. Kayak gitulah. Dia yang bagian admin dan bisnis ininya, kalkulatifnya ya? Betul, betul. Gimana buat caranya harus ngasih orang, kalau tiap hari ngasih orang ya boleh-boleh aja, cuman lu ada hitungannya. Jadi lu ada sistem yang membatasi intuitif lo yang kadang-kadang lost gitu ya? Iya, dulu tuh lost. Sekarang, karena kan gue sekarang digaji nih, jadi gue udah sebagai owner, gue digaji, gue gak boleh. Megang omset, laba bersih itu nggak boleh, jadi gue digaji aja. Kalau sebagai pemasaknya juga, ya, chef-nya jadi ya. Kalau kata admin gue, lu kalau mau berbuat baik melebihi aturan Warpop sih, ini pakai gaji lu sendiri. Gitu. Okay. Ya kadang-kadang gue suka gitu, wah apa ya, gue jajanin orang, gue masakin orang deh gitu. Kayak waktu itu Ramadan gitu, seminggu dua kali sahur gratis, menunya bebas, gitu. Cuman sahur ya. Gitu. Yeah, yeah. Sahurnya jam 1, imsaknya jam 3 tapi jadi orang kan ini jam segini udah imsak gimana bu kesananya gitu. Artinya terseleksi sendiri kan? Iya, pasti ada kurasinya. Tapi gue seneng banget gue di Warpops. Di sama istri kan tadi lu juga berkesenian juga tektokan ya, sering diskusi. Nah, untuk berkesenian istri komentar apa? Karena lu sibuk masak kan sekarang. Kayaknya dia orang paling banyak mengkritik. Ini ada, sebenarnya di hidup gue tuh ada dua orang yang gue temuin yang paling banyak mengkritik pengkaryaan gue sebenarnya. Satu? Almarhum bokap. Oh bokap, ya. Itu dia. Banyak cerita banyak. Ya, itu almarhum bokap. Gue sampai bosan ceritain dia sebenarnya. Yang kedua istri gue sih. Di saat waktu gue masih pacaran ya. Tahun berapa lo pacaran? 2000? Aduh, gue pacaran 10 tahun. Gue nih
nikah itu di 2014 ya, 2014. Jadi pacaran 2004 lah ya? Ya. Kuliah-kuliah akhir tuh? Iya benar, kuliah akhir. Bini gue baru masuk kuliah. Itu pacaran tuh sampai nikah ya 10 tahun. Dia tuh nggak pernah pakai merchandise gue, Mas. Misal gue nyablon kayak gini nih. Di saat teman-teman gue yang lain gitu ya. Pada bangga gitu. Pada bangga. Wah, ya, dupo-dupo. Dia emang enggak pakai sampai sekarang. Oh, really? Gua bawain juga nih kaos gue nih ya kayak sama ICW gitu. Oh, iya. Enggak ada yang dipakai sama dia. Tapi fair banget. Ketika gue salah, dia orang pertama paling ngingetin. Lu kayak enggak harus gini deh gitu. Oh, oke. Okay. Cukup menyenangkan, sama kayak bokap gue, kayak dia pengganti bokap gue deh. Kayak bokap gue meninggal, tapi hadir dia kan, gue baru nikah. Dia yang ngurusin kritikan-kritikan itu. Peran bokap lo diambil alih sama istri yang tadi kayak ngambil jarak, tapi sebenarnya dia intens memperhatikan lo. Betul, kan? Betul. Ya gue bikin teks aja nih, kadang-kadang terlalu puitis nih. Itu bisa diketawain sama dia, anjing lo ngapain nulis-nulis kayak gitu, ini FTV banget. Terus gue malu sendiri, gue hapus. Okay. Tapi ketika gue ganti teks itu, gue ngerasa, oh iya benar juga ya, gitu. Benar juga, gitu. Saran istri gue yang salah besar cuma satu. Apa tuh? Dalam hidup gue. Waktu itu pas lebaran nih, gue mau bikin e-postcard. Oke. Okay. Ya, di akun Instagramnya The Popo. Sebelum di band? Sebelum di band. Terus gue bilang, gue pengen bikin e-postcardnya kayak gini-gini. Wah, gambarnya minal aizin wal faizin pakai tagging gitu kan. Terus kata bini gue, apaan kayak gitu? Lu street artist banget sih, udah tahu kali orang-orang kayak gitu-gitu. Lu pengen banget yang kayak kelihatan rebel atau gimana? Kata gue, anjing, ya udah deh. Tiba-tiba gue posting foto Amin Rais. Gue bilang, terus di bawahnya, mohon maaf lahir batin. Gue posting, ini boleh nggak? Gue bilang, nah itu aja udah, bukan street art. Gue posting, tek, banyak tuh yang like, di ban. Gue kayak ngerasa, anjir ini, nih gara-gara lu nih gue di ban. Tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya lu jadi tahu gitu ya maksudnya. Kalau misalnya lu nggak di ban, kayaknya lu nggak mengkurasi kerjaan itu ya? Iya gitu, nggak mengkurasi attitude atau perilaku dan sebagainya gitu. Ya cuman tetap ya gue kesel aja udah 3 kali gue di band gitu. Itu yang ketiga dan paling lama ya? Iya, yang paling banyak followernya gitu, 150.000 lah. Di bandnya itu juga, sebenarnya gue udah tahu ya maksudnya di band itu karena apa gitu. Temen gue bisa ngeliatin tuh foto apa aja yang di band saat itu. Pertama fotonya ini, Munir. Oke. Kedua, gue posting ilustrasinya Wiji Tukul. Oke. Okay. Ilustrasi, semua ilustrasi yang di ICW sebenarnya. Oh, itu yang di band? Itu yang semua dilaporin tuh. Semuanya rata-rata melaporkan pornografi. Ada 5 foto, semua dilaporin pornografi. Gue jadi bingung, maksud gue, kok ini dilaporin pornografi ya gitu. Ya udahlah. Lo tau itu dari mana? Ada temen gue IT. Oh, yang ngecek bahwa itu laporan karena pornografi. Terus nih, Pok, sini gue bisa ngeliatin nih, lu apa aja, wah dibongkar sama dia nih. Foto ini lu dilaporin pornografi, ini juga. Yang semuanya gak ada pornografinya, gitu. Meskipun lu ada posting-posting yang lain sebenarnya pornografi. Malah itu gak dilaporin, iya gue posting titit, kayak gitu-gitu malah gak dilaporin. Gue juga bingung sih. Ya udahlah, kata gue. Terus ironisnya tuh Instagram ngasih kue tart. Awal tahun waktu itu. Itu pas lu udah di band? Udah di band dong. Sebulan udah di band. Instagram Indonesia gitu ngasih kue tart terus bisa pop up gitu diambil. Cet. Itu gambar foto-foto yang gua posting di Instagram. Terakhirnya terima kasih selama 2019 apa 2018 kamu bekerja sama dengan Instagram meramaikan Instagram gitu. Ya gua posting cet di akun gua yang baru. Gue bilang, ngeramein apaan orang gue ke-suspend? ya ironis sih, maksud gue anjing gue abis di-suspend dikirimin kue tart gitu. Geblek sih. Jangan-jangan mereka juga gak tahu sebenarnya. Karena dia ngelihat lo yang rame, terus kemudian kasih tart di awal tahun gitu. Lagi itu gue ada kerjaan sama Instagram. Oh, tahun itu? Tahun itu bikin stiker Ramadan.
dan beberapa di dalamnya itu dari agensinya temen gue. Bisa lah langsung nyampe. Okay. Terus gue bilang, gue videoin itu, dia tahu masalahnya kenapa, dia tahu masalah kenapa. Terus dia bilang, "Po, jangan diposting lah, kita tanda kutip mencoba untuk berdamai nih sama lu gitu." Iya bodo amat, kata gue, udah 3 kali ke suspend, ya udah gue posting aja gitu. Gue ngerasa ya percuma lah, maksudnya percuma. Sekarang kan akun gue dimatiin kan komennya. Oleh Instagram itu yang matiin? Gue sendiri. Okay. Gue sendiri. Biar gue gak ngerasa so asik dan tenggelam dalam pujian gitu. Maksud gue, nanti juga akan gue matiin sih ke si kolom like-nya itu. Ya posting-posting aja lah gitu. Gue udah cukup ya menerima respon gitu. Dalam arti, enggak deh, ini udah ya udah, ini kalau mau ngeliat karya gue nih, ini. Bahkan banyak karya baru yang enggak gue posting, yang belum gue posting. Toh pada akhirnya orang-orang juga masih tetap bilang ke gue, "Kok udah jarang gambar ya?" Kayak gitu, itu masih yang seminggu 2-3 kali aja gue gambar di jalan itu masih bisa dibilang kayak gitu. Intinya kan mereka cuma nungguin di Instagram. Iya, padahal real life-nya lo gak seperti itu kan? Enggak. Gue juga pernah nanya kok sama audiens gitu 300 orang. Di proyektor gue bilang, "Lo pernah ngeliat karakter ini gak?" gitu. "Oh pernah nih, The Popo," gitu. Angkat tangan, siapa yang tahu? Wah hampir semuanya gitu. Okay. Udah oke, okay. Gue pengen nanya lagi, ada berapa orang yang dengan sengaja datang ke karya gue untuk foto dan nyari tahu atau sekedar pengalaman bersentuhan dengan karya gue lah gitu. Dari 300 orang itu cuma 2 mas. Cuman 2, yang lain tuh punya, gue pengen, ya ini jujur aja. Terus yang pas yang 2 itu bilang, ya gue pernah niat itu waktu itu di Penjaringan. Oh yang gede banget. Yang gede banget. 150 itu meter, itu ya. 2 orang itu mereka gak ada yang gak saling kenal. Terus ngerasa, gue pengen kesana ah, pengen foto gitu. Dan juga dia bukan dari jurnalis atau fotografer gitu. Orang umum lah ya, kebanyakan. Orang umum. Pengen tahu aja gue gimana sih gambarin foto. Itu cuma 2 orang dari 300 orang audiens gitu. Menurut gue, kalau gue bikin karya di Photoshop dengan tembok entah di mana gitu, gue posting ribuan like, orang juga nggak ada yang tahu itu di mana gitu. Pada akhirnya cuman secara site spesifik orang juga nggak mau memastikan itu benar apa enggak gitu. Ya itu sosial media sebenarnya begitu kan? Iya kan? Kelakuannya. Iya, ya senengnya kalau dimasakan kan bertolak belakang. Ya gue harus ke tempat itu lo dapet sendiri makanannya. Gitu. Oh, oke. Okay. Senengnya kayak gitu gue. Cuman kalau memang mau ngasih narasi sebuah cerita, kayak gue nggak perlu turun ke jalan deh. Gue invisible mural aja. Gue pernah sih invisible mural beberapa kali. Bahkan pas waktu gue jadi narasumber, gue bilang, "Nih pernah lihat karya gue yang ini nggak?" "Oh ya, siapa yang nge-like karya ini?" "Wah oh, banyak nih nge-like." "Gue diantaranya ribuan like itu diantaranya gue nih gitu." Pada nge-like, pada angkat tangan. "Siapa yang pernah nyamperin?" Nggak ada. "Tahu nggak ini di mana?" Nggak ada yang tahu. "Narasinya lo tahu nggak ini tentang apa?" Gitu. "Oh tentang Hari Ibu." Oke, narasi selesai lah. Terus kita ngobrol, ini nggak ada yang tahu ya ini di mana ya. Ini di stasiun Kroya. Di stasiun Kroya. Gue waktu itu naik kereta mas. Kereta di stasiun Kroya siang-siang tuh rada berhenti tuh. Gue nggak keluar. Ada tembok polos, gue foto. Photoshop, tempel ya. Tempel. Ini stasiun Kroya, gitu. Wah ya udah. Orang tetap amazing. Ini foto aslinya. Bapak-bapaknya ada yang berdiri di situ di dalam foto itu ada. Terus lah, tuh bapak-bapaknya tetap di situ. Terus temboknya kosong. Ini kok ada karyanya? Ini kok ada karyanya? Ya aslinya yang ini. Ini gue Photoshop. Lu makan tuh Photoshop. Gitu. Maksud gue kayak. Itu yang bedakan dengan masakan kan? Iya. Ya, berkesenian dengan masak itu ya? Iya, gua lebih. Kenapa lu memilih masak? Ya itu tuh, ada layer lebih yang menurut gue, ini pengalamannya gila, lapisannya banyak banget di makanan gitu.
Nah, di berkesenian mungkin juga ada, cuman gue nggak tahu, belum tahu metodenya ya. Mm-hmm. Ya banyak seniman yang pintar yang punya metode beda, yang merasa nggak gitu juga po. Gue juga gue bisa nih kayak gini, mungkin ada gitu ya. Cuman gue merasakan fase di mana anjing nih gue nggak ada effort nih, gue bikin mural nih, kayaknya orang semua suka. Ya, nggak ada berantemnya lagi gitu ya? Iya, iya, nggak. Emang kan gue dari dulu nggak ngulik skill ya, Mas. Mm-hmm. Orang udah capek bilang karya gue jelek tuh udah capek, karena gue setujuin. Udah iyain aja. Lah emang jelek kan? Iya. Kok karya lu jelek banget ya? Emang jelek. Kalau bagus mah bukan gue gitu. Cuman kalau gue ketemu klien tuh jadi, Mas Popo ini kita punya storyline. Mm-hmm. Mas Popo bikin story visualnya ya gitu, seperti gimana nih, nah gue bikin nih kayak gini, padahal mah itu kayak misalnya mahasiswa gue yang coba lu bikinin, lu baca nih storyline-nya, dia ngerjain set, wah ini The Popo banget nih, saya suka anjing gitu, orang lain ada lu bohongin, iya gitu. Emang dia gak tahu apa-apa tentang gue sih, sebenarnya gak tahu apa-apa, jadi gue ngerasa ini gue lagi kayak nggak akan hilang sih, pengkaryaan gue nggak akan hilang sejauh gue seserius gue masak, gue masih tetap berkarya sih sebenarnya gitu. Dengan masak itu. Dengan masak atau punya extend product, contohnya kayak gini, gue punya karya 200 karya reject dalam bentuk kaos. Okay. Awal pandemi yang biasanya 300 piring keluar. Cuman 3 piring atau 2 piring. Nah, waktu itu gue bikin amplop misteri namanya. Setiap pembelian satu item atau setiap satu transaksi, lo dapet amplop misteri yang isinya lo gak tahu apa. Mm-hmm. Nah, itu isinya tuh merchandise gue sebenarnya. Yang reject-reject tadi. Yang reject, yang sablonan miring, okay. yang ada lubang dikit, yeah, tapi masih layak pakai gitu. Itu ngebantu banget ngepumping si penjualan. Mm-hmm. Orang bergairah datang ya. Ada yang, po, gue nggak terlalu suka masakan lu, tapi gue pengen dapet merchandise. Ya lu beli aja ntar masakan kasih orang lain gitu. Itu banyak. Yang gue nggak peduli karya yang mana, gue pengen masakan lu gitu. Mm-hmm. Tapi dia dapat karya gue gitu. Yeah. Bahkan yang tiba-tiba dia beli, terus dia baru tahu. Gila, gue 2 tahun makan di Warpapski, baru tahu ini yang punyanya si The Popo gitu. Padahal gue ngikutin karyanya gitu. Oke. Nah itu kan menyenangkan buat lo malah kan? Sebenarnya menyenangkan. Anonimitas dan membuat orang mengapresiasi karena karyanya, yeah, kan, bukan karena The Poponya. Kayak agensi yang tadi itu. Iya, iya, iya. Iya, sebenarnya maksud gue gini. Anonim di sini kan yang nggak sebenarnya anonim sebenarnya. Mm-hmm. Kalau gue ngelihatnya gini. Lu gak mau kelihatan muka lu, tapi lu mau diajak foto gitu. Mm-hmm. Ya gimana anonim gitu. Tapi lu punya nomor kontak atau yang orang bisa ngubungin. Iya gitu. Gua juga ketika misalnya datang ke satu acara, terus tau, Mas minta fotonya. Foto siapa? Lu The Popo kan ya? Tau dari mana? Ya tahu, gua pernah ngeliat lu gambar. Oh ya udah, berarti gua gak harus anonim dong. Mm-hmm. Ya udahlah gitu. Toh juga kalau misalnya gue ketangkep juga biar orang lain tahu gitu, misalnya gue ditangkep sama polisi, mm-hmm, terus gue mati, mm-hmm, orang lain biar tahu itu mayat gue gitu. Itu pentingnya nggak anonim. Iya, itu mayatnya The Popo itu, berarti harus diramein nih gitu. Cuman itu lagi kalau iya, ada menyenangkannya, ada banyak ininya lah, banyak untungannya atau pola-pola yang bisa diambil gitu, dan menurut gue menyenangkan tuh banyak gitu. Anonim bisa aja lo bisa ngerjain orang-orang gitu ya, eksperimen sosial, orang nggak ada yang tahu lo melakukan itu. Kalau lo udah seleb kan kayaknya gampang banget dikenali kan? Iya, gampang dikenalin. Cuman ya gue ngejaga, gue nggak anonim, tapi gue nggak mau ke layer seleb juga gitu. Apa ininya nih yang bikin gue terbatas sebenarnya, biar gue nggak terlalu ke seleb, ke zona seleb nih, masak.
Tapi kesadaran itu lu dapet di mana? Karena orang kan kalau pas lagi dapet momentumnya bisa melejit kan kadang-kadang nggak membatasi diri. Lu sendiri malah narik supaya nggak terlalu berlebihan itu. Bokap gua sama istri gua kayaknya yang ngejagain itu gitu. Okay. Maksudnya dua-duanya sebenarnya statusnya kan beda ya. Ayah sama istri. Tapi dua-duanya tuh kayak teman dekat. Yang sebenarnya gua nggak akrab-akrab banget sama dua orang ini. Ya istri gua juga nggak kayak partner in crime enggak gitu. Sama kayak bokap gua juga. Cuman kayak yang ngerasa justru dia yang dekat banget. Iya, kayak yang merhatiin. Lu bikin karya ini beneran nih lu mau gini gitu. Eh salah ya, gue emang sering banget nih posting udah banyak like. Lu beneran tuh lu posting. Anjing nih like udah ratusan ribu. Eh udah deh, gue cancel aja deh, gue take down aja. Terus tiba-tiba ada kasus apa gitu yang takutnya dikaitkan gitu. Itu menjadi statement buruk gue gitu. Aduh untung udah gue take down nih, kayak gitu-gitulah. Waktu itu apa ya, gue juga lupa sih gitu. Cuman menurut gue, wah ada benernya juga nih gitu. Sejauh ini yang gue temui untuk apa ya, saran terbaik itu ada di istri sama bokap. Sama dulu. Bokap, gitu. Tinggal istri gue lah sekarang gitu. Ya, ya. Dulu sama bokap kan lo punya sejarah yang tidak cukup menyenangkan ya. Iya, dan iya. Itu kayak jadi dendam yang akhirnya lo mau bales. Dan yang gue ikutin dari beberapa obrolan lo kan, lo harusnya kan kuliah seni. Di TB terima, di KJ terima, di beberapa tempat yang lo isi Jogja terima. Tapi bokap lo kayaknya, lo udah tahu seni nih lo, jangan sekolah seni. Atau lo maknainya dulu gimana larangan bokap lo? Enggak, waktu itu dia beneran harfiah ngomong kayak gitu. Kalau Jaksel, literally ya. Jadi, tapi emang dia harfiah ngomong gitu, Mas. Okay. Waktu itu gini, gue ingat banget di Masjid Salman ITB. Waktu itu, pengumumannya kayak datang langsung di sana. Gue gak pulang-pulang ke Bekasi, bokap gue nyusul ke Bandung. Di Masjid Salman, terus ketemu. Gue udah seneng tuh, gue kayak keterima gitu, gue keterima. Terus kata bokap gue, udah kan, udah terima, udah gak usah diambil. Anjing kok gak usah diambil, kata gue. UNS, Solo, okay. ISI, Jogja, ITB. IKJ. IKJ swasta lah ya. Oh, gitu. Oh yang negeri. Negeri nih. Udayana. Oh, Udayana terima juga? Udayana terima. Terus apa lagi ya? Dulu kok 2001, tahun 2000 gua tes, 2001 gua tes lagi. Jadi pas 2001 tuh yang brengseknya tuh udah keterima, enggak boleh. Udah kan lu udah tahu lu sering diterima nih. Ya udah enggak usah gitu. Enggak pernah terjawab sampai pada akhirnya dia ngomong. Ngomong itu untuk terakhir kalinya kayaknya sih. Kenapa waktu itu ayah nggak ngizinin? Biar perspektif kamu nggak sama kayak teman-teman kamu di kampus gitu. Yang seniman atau kampus seni? Iya, gitu. Ya bukan berarti dia salah, mereka salah atau ya lu nyari kalau udah ada kebenaran A, ya lu variasiin ada kebenaran-kebenaran yang lain gitu biar kaya. Kebenaran ininya. Itu variatif gitu. Itu kata bokap gua gitu. Oke. Okay. Bukan berarti sekolah itu salah, enggak, itu benar. Cuman kayaknya ayah malah enggak bangga ketika kamu punya perspektif yang sama di dalam satu kelas gitu. Kebenaran tuh banyak macamnya, treatment banyak macamnya. Gitu. Lo baru paham itu setelah agak lama. Iya pas bokap ngasih tahu itu. Iya pas gue lagi sakit di rumah sakit nih, lagi payah gitu. Terus gue, nah lo anteng nih kalau begini kata bokap gue kan. Anteng gitu, terus akhirnya seharian itu ngomongin tentang pengkaryaan gitu. Terus ada tetangga gua gitu, kamu dulu nggak jadi kuliah di sini tuh. Nah itu trigger tuh, akhirnya gua nanya sama bokap, kenapa sih waktu itu nggak diizinin gitu? Biar kamu perspektifnya nggak sama kayak teman-teman kamu yang kuliah di seni gitu. Nah itu kerasa sih, nggak tahu lo menyadari atau nggak. Gua ngeliat beberapa, lo kan diisip ya. Gue diisi ambil jurusan apa? Jurnalistik atau? Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, ngambil jurusan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat, artinya kan banyak teman gue juga wartawan dari ISIP sih. Oh jadi, gitu ya. Produk dari kuliah ISIP itu membantu lo menemukan topik-topik yang kemudian lo jadikan karya kan?
Iya betul, mm-hmm. Bener. Ya sebenarnya gue nggak rajin-rajin banget masuk kelas. Mm-hmm. Yang lebih menyenangkan di ISIP itu atau mungkin di kampus-kampus lain, ilmu itu lebih variatif ketika di luar kelas, di tongkrongan. Okay. Kayak gue kan ketemu setiap angkatan jadinya kan. Oh ya beberapa beda gitu ya. Senengnya gue di situ di waktu di ISIP gitu ya, maksudnya tentang ilmu komunikasi, mm-hmm. Tentang ilmu jurnalistik, mm-hmm. ilmu politik gitu. Ya gue cuman modal dengerin doang sih. Oke. Okay. Kan banyak tuh yang vokal ya di kampus, wah tentang ini, tentang ini. Gue dengerin, sekuat otak gue nyerep aja sih. Cuman kalau gue nanya, kayaknya gue meledak sih. Otak gue meledak ya. Gue sih kayak gitu ya, maksudnya pada akhirnya dulu pas gue masuk ISIP, ilmu hubungan masyarakat, apa yang bisa gue... Sebarkan itu gitu. Gitu. Ah gue tetap mural aja deh. Mm-hmm. Itu cuman sebagai status aja lah gitu. Gue kuliah gitu. Pada akhirnya itu kayak nemu mixing ketemu sendiri gitu, ilmu masyarakat, berkesenian gitu. Jadi kayak, kok ini jadi ngeblend sendiri ya gitu. Mungkin karena dua culture kali ya, culture kesenian sama culture komunikasi. Itu yang gue rasain sih. Dan itu tercermin di cerita lo soal itu sih, Teletubbies yang di Sleman itu. Iya, yeah, yang itu juga. Kan kepekaan yang jurnalistik banget. Oh, dan nggak ada di kalangan seniman, bahkan di kalangan Jogja kan tuh seniman banyak banget. Tapi nggak ngelihat itu sebagai sebuah hal yang menarik untuk direspon kan. Dan lo datang ke situ, gue sih ngeliat, oh ini pendekatannya observatif banget, lalu kemudian dieksekusi secara seni. Iya. Gue demennya kalau ngobrol sama anak-anak jurnalistik, gue dapet kata-kata yang observatif, variatif. Gue jadi kayak ngerasa pinter gitu. Padahal ntar gue ngobrol lagi nih di tempat. Tapi kan ke sana kan emang datang ke orang-orang warga di sana, ngajak ngobrol, kesalahan lo apa. Istilah gue sowan aja. Sowan. Pada akhirnya kan gue pengen jadiin project kan, namanya Sowan Project. Mm-hmm. Dari kota ke kota gitu. Okay. Apa tadi observatif? Ya? Ah iya itu. Datang ke lapangan, nanya. Kan itu juga yang membuat karya lo menjadi milik publik juga. Karena itu nggak jadi asing buat mereka. Iya dong, iya. Pastilah gue. Karena kan propertinya bukan properti gue gitu. Persis, kan. Kalau gue gambar di di dalam kamar sendiri, okay, terus diakuin orang lain, ya itu boleh lo gue pertahankan. Ya ini kalau udah di ruang publik, bahkan gue tinggal, gue gambar nih mas, gambar udah 2 jam gambar, gue lapar makan di warteg 15 menit, balik lagi itu udah putih juga pernah gue, udah di blok lagi udah, anjing di blok lagi gitu, terus orangnya nungguin lo ngapain gambar di sini, ya itu kan pasti ada ruang dialog baru ya. Iya dengan si yang ngeblok atau betul yang... karena dia elemen si masyarakat otak itu si masyarakat itu juga gue nggak yang itu yang bikin gue nggak gue seniman nih lu nggak lu tahu apa gue angkat derajat kota lu nih lu nggak masuk dengan gaya itu gue bisa bisa diludahin sama bokap gue kayak bokap gue bangkit dari kubur pasti bangun ngeludahin lo bangsat lo ngapain kayak gitu enggak gue kayak ngerasa harusnya memang si seniman mengapresiasi masyarakat justru bukan masyarakat yang mengapresiasi seniman. Okay. Buat gue itu gue udah ngerasain sebelum gue berkesenian justru kayak gue ngelihat apa ya gue dibawa ke Ancol waktu itu liburan keluarga bokap itu kayaknya gue SD deh terus ada pasar seni kan terus ada orang-orang gambar terus karya. Orang lihat wah terus gue inget banget nih yang nanya bokap gue lagi ke seniman pak ini artinya apa terus dia udah emang harus ada artinya gitu anjing ini apaan sih terus bokap gue oh iya dan itu gue terus membekas dan menemukan kejadian-kejadian itu kayak di teman-teman gue yang dulu gitu entah dia dari lingkungan mana gue nggak tahu kayak setiap gue tanya ini artinya apa ya ini abstrakin lu tuh seniman lu nggak harus menerjemahkan ini semua gitu oke baik siap gitu maksud gue
ya itu dialah di jalan keseniannya kayak gitu. Lo nggak begitu? Gue nggak bisa, gue nggak bisa. Kalau lo deket, observatif tadi. Kalau gue ditanyain, "Pok, kenapa mesti merah sih?" Nggak tahu, karena gue nggak suka hijau kali ya gitu. Semudah itu sih sebenarnya. Mungkin ada alasan lain gitu. Gue merah kayak biar bisa dinotis nih. Cuman kan pasti ada argumen lain. Sebenarnya lo bisa pakai kuning kan, gitu kan? Kuat warnanya kan? Kan panjang tuh perdebatan. Iya, moral gue nanti lama lagi gitu. Pada akhirnya ya gue punya plot twist gitu, kayak, "Kok kenapa sih lo mesti merah terus gitu?" Iya, karena gue nggak suka biru. Kan ada hijau lebih nggak suka lagi gue. Kan ada ungu, wah itu ungu lagi. Lo nyebut ungu aja lo kayak harus berantem lo sama gue gitu. Ya udah, kayak gue pengen nge-twist itu aja. Yang sebenarnya kenapa lo sih lo harus merah gitu? Ya ini the king of color gitu, misalnya ya. Nah ini ada filosofinya. Cuman kan, aduh, males banget gitu, males. Nanti aja lah, gue seneng ketika misalnya lagi ngopi, lagi enak gitu ya, baru, "Kok kenapa sih lo merah?" "Ah, gak tahu ya, merah tuh kayaknya." Ah, itu gue bisa serius tuh. Seneng gue kayak gitu-gitu. Bokap punya latar belakang seni atau? Gak ada, gak tapi ada. Tapi kayak punya kemampuan untuk... Wah, gak ngerti. Itu ajaib sih. Kayaknya dia kesurupan alien deh. Di saat umur berapa, gue... Ini loh, maksudnya gue sering nemuin perkataan dia yang... Ini anjing, 11 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian ketemu ucapan itu di orang yang menurut gue tokoh justru. Okay. Ya, bokap gue baru sampai kelas 4 SD. Sekolahnya. Kok kata gue, ini dia dapat bahasa-bahasa ini dari mana gitu ya? Ya mungkin nggak sepinter si tokoh nyebut ya. Bokap gue nggak pernah bilang itu perspektif. Dia nggak pernah bilang observasi atau apa yang... Dia selalu dengan kata-kata yang keseharian gitu. Kalau kata bokap gue gini, "Ayah nggak mau sudut pandang kamu sama..." Sama seniman yang lain. Okay. Bukan berarti seniman lain itu enggak itu salah, enggak. Dia tetap mungkin dia benar, cuman kamu cari sudut pandang yang baik juga, cuman yang lain, yang berbeda. Oh, oke. Dan gue pernah ngebaca-baca gitu, ada satu toko seni hal-hal kayak gitu. Anjing, ini aja dia udah toko banget, itu bokap gue gitu, dan itu kayak 10 tahun yang lalu gitu udah dia ngomong. Udah ngomong gitu. Ya gue selalu ngerasa ada yang bilang gini, "Pok, lu role model lu Banksy ya?" gitu. Secara berkesenian, iya Banksy. Treatmentnya Banksy. Secara visual enggak. Ya stensil kayak gitu-gitu ya, gue dikasih karya Banksy, ya udah tau itu Banksy gitu. Dibilang bagus enggak, biasa aja gitu. Tapi kalau apa-apa yang role modelnya enggak selalu dijadikan sabda nih obrolannya si omongannya si Banksy. Kuat-kuatnya juga ada yang salah sih dia gitu, ada yang enggak masuk ke gue. Cuman kalau udah omongannya semua sabda, ya itu bokap gue. Okay. Ya katakan dia ngomong tentang kesenian ada 10 lah, ada 10 quote, 10-10 gue pegang. Gak ada yang salah tuh. Meskipun salah, gue bisa mempertahankan gitu. Bahwa itu benar. Bokap lo punya pengalaman apa dengan semua itu? Selain ketemu alien tadi. Gue juga bingung tuh, gue kayak... Gak mencari, gak menemukan. Kayak ajaib banget bokap lo, kalau ada gue samperin. Oh, banyak yang bilang kayak gitu. Bokap lo masih kalau masih ada gue pengen ngobrol nih. Ada teman gue yang satu orang ngobrol sampai sekarang dia mengidolakan sampai sekarang. Padahal dia satu hari main ke Bekasi cuma ngobrol sebentar doang. Tapi langsung gila itu bokap lo apaan ya gitu ya? Kenapa lo bisa nggak dekat? Kalau gue jadi anak bokap lo, gue bakal pride deket banget kan? Gitu. Ya kalau gue sih, karena ngerasa bokap gue brengsek gitu dari gue kecil, jadi apa yang dia omongin gak percaya dan apaan sih lu gitu, kayak gitu. Tapi pas dia udah mati, ini orang bener semua kayak gitu. Tinggal kakak gue nih yang sekarang nih yang bilang, "Bener kan kata bokap kan, lu sih bener kan ya." Tinggal dia yang nyalain tuh, nyalain, "Bener ya kata bokap ya dulu gini-gini, ya lu brengsek gitu." Ya gitu yang gue temuin.
Berarti kehilangan besar ya, selain bokap udah gak ada, karya yang dikoleksi oleh bokap lo hilang karena banjir itu juga kehilangan besar. Kehilangan besar tuh enggak, cuman emang dia udah waktunya aja sih. Cuman kayak, gue juga gak nyesel, aduh kenapa dia meninggal ya di saat gue ngebutin, enggak. Di lain sisi gue kayak pas ngelihat bokap gue sakit gitu ya, enggak, emang dia waras udah meninggal. Gue sedihnya juga gak terlalu sedih, tapi gue respect banget. Jadi respect banget gitu. Jadi kebawa tuh dari benda-benda bawaannya dia yang masih tertinggal. Kayak, itu kayak ninggalin sesuatu buat gue. Cuman gue gak yang pernah, duh sedih ya, nelongso kayak gitu. Ya itu bagian nyokap gue aja tuh. Ya soulmate-nya ya kan. Gitu. Kalau gue sih ya kayak ngerasa bebas. Ngerasa lo juga udah ngerasa dibekali juga ya? Iya. Dengan beberapa tadi yang 10 atau berapa poin tadi. Ada yang nanya sih, tetangga gue kan, tetangga gue tuh saksi yang, lu tuh dari kecil disabetin mulu, diomelin mulu, bokap lu meninggal, lu ngerasa bebas kali ya? Iya, bener. Ngerasa bebas. Karena gue udah dibekali. Bukan berarti gue, misalnya ya, gue bisa melakukan apa aja karena bokap gue udah gak ada. Enggak. Justru gue malah harus milih apa yang gue lakukan gitu. Dengan bekal yang tadi bokap lo kasih ke lo ya? Betul. Kalau dulu, bokap di rumah nih, gue pengen, katakan mabok ya. Ah, udahlah. Gue mabok kayak dulu ya, bokap kan di rumah, ntar pulang tinggal sadar aja gitu. Enggak, kalau sekarang tuh, aduh enggak deh, bokap kayak ngeliat mulu deh nih gitu. Okay. Jadi kayak dramanya kayak gitu, padahal enggak, ini karena gue lebih respect sama dia aja. Bukan karena dipantau gitu, cuma karena respect aja gitu. Dan pengalaman lo untuk kemudian menemukan The Popo itu bisa cerita nggak awal mula dan kemudian sekarang lo geluti akhirnya ditinggalkan sambil masak gitu? Gimana? Karena gue nggak bisa gambar sih. Kan gambar si Popo itu kan bulat. Kalau di era gue mungkin lo ngalami juga, kalau dulu ada si gundul bola itu mirip ya? Sering banget disama-samain sih, sering banget disama-samain. Heng atau siapa tuh ya dulu? Betul. Mas betul. Nung, sorry. Nung ya? Nung. Heng mah, Heng Antung ya? Iya. Itu Nung. Oh iya, itu dia bikin ilustrasi yang bola. Bola, iya. Si Gundul. Ini mirip. Cuman gue gak ngerasa itu mirip sih, gitu. Basicnya justru gue ngeliat pas SMA sih gue nemu. SMA lo tahun berapa tadi? 2000 atau 9? Gue lulus tahun 2000. Oh, lulus tahun 2000. Lulus tahun 2000. Sepanjang 99, 98, 97, 96 itu gue udah gambar The Popo sebenarnya. Karena dulu gue sering botak kan. Dulu kulit gue putih. Sekarang gue ngerasa kayak gue paling gak suka kulit gue putih. Jadi nggak cowok banget gitu atau gimana? Iya bener, gue kayak ya adik kakak gue tuh kakak gue cewek putih. Adik gue putih, terus gue cowok putih, kok kayak gimana ya, gue ngeliatnya tuh kayak enggak deh. Terus ya sering di jalan atau apa, gue suka nih kayak gini nih. Terus balik lagi gitu, dulu gue gambar kenapa itu putih, terus botak, matanya belok, ya itu physically gue gitu. Gue selalu misalnya ngomongin sesuatu, gambar itu dulu, baru bubble text. Kayak gitu. Itu terus. Itu awal tuh? Gambar di jalan itu terus. Terus pada akhirnya ketemu scene graffiti. Ada scene graffiti itu kan kayak ada istilah alter ego gitu. Darbots dengan cuminya. Terus ada beberapa orang lain dengan karakter-karakternya gitu. Nah, gue gak sengaja ke situ. Si Popo dengan karakter putihnya ini. Ya gue terusin aja sebagai identitas. Nah, pada akhirnya gue kayak ngerasa dulu sih, gue pernah hit and run. Bikin tagging The Popo, was here, lari. Ya pernah juga fase itu. Tapi gue pernah nemuin fase ada pertanyaan. Ketika gue ditangkap, bukan ditangkap sih, maksudnya di, kenapa lu gambar di sini? Ini gue sita nih gitu. Sama warga. Terus dia simpel cuma nanya, emang lu penting banget ya gambar di sini? Sepenting apa, waktu itu kata-katanya gue lupa, cuman intinya kayak gini. Sepenting apa karya lu ada di sini? Itu pertanyaan warga.
Iya. Yang nangkep lo? Warga. Dan keulang pertanyaan itu sama bokap gue. Persis plek-ketiplek. Lo kenapa lo? Katanya abis dipukulin. Enggak dipukulin, ditangkap doang. Gambar di sini. Lagi ngapain lo gambar di situ? Ya kan bikin mural gitu. Oh ya, emang penting mural lo di situ? Kayak gitu kan. Itu kegampar dua kali itu, maksudnya sama warga kegampar, sama bokap kegampar. Sekarang sama istri kurang lebih kayak gitu iya, juga kan? Iya, okay. Cuman dia lebih lebih oke, okay. Bini gue layer softnya lah gitu. Ya terus, gue kayak ngerasa, iya ya seberapa penting gitu. Makanya, ketika gue ke, mana itu Sleman ya, Bukit Teletubbies iya, iya. Di Sleman. Iya, gue ngerasa, ini seberapa penting karya gue di sini nih? Pada akhirnya ya gue banyak nanya dulu di sana. Gitu. Ya ada seniman ketika gue dengar cerita gue gini, ya po, gue mah ngikutin cara lu nggak bikin po gitu. Ya udah ya lu bikin aja gitu. Kita mungkin nggak bisa bikin bareng gitu ya maksudnya. Gue mah bikin aja lah. Yang penting banyak. Ya itu lu udah terserah gitu. Kalau gue lebih yang kulonuun aja gitu. Karena ini properti punya orang. Oke. Karena ruang publik itu setiap temboknya kan punya cerita nih. Kalau mereka ada nyawanya, si tembok ini kan harus ditanya juga. Harus ditanya nih. Gua tiap hari ngelihat pencopetan di depan tembok ini. Gua ngelihat tiap hari ngelihat kecelakaan di sini. Itu kan punya story-nya masing-masing. Contoh kecilnya, gua selalu bercerita tentang satu hal ini nih. Di depan gedung Antam TBC Simatupang. Okay. Gua ngomongin tentang jangan pucet lihat Jakarta macet. Iya, yeah, yeah. Ya karena tiap hari gua ngeliat macet di situ, enggak ada cerita lain lah. Enggak ada cerita lain, ya kula nuwun tembok gua itu. Pengen cerita tentang kemacetan, sesimpel itu sih. Kenapa lu enggak ngomongin tentang kemanusiaan? Ini kan kita lagi ngomongin kemanusiaan. Bisa, gua bisa banget. Bisa juga dan cepet gue bikinnya, cuman temboknya kayaknya nggak pengen iya, itu ada di situ gitu ya. Kayak gitu gimana ya gitu, ah lebay lo gue digituin. Ya deh gue lebay nggak apa-apa, cuman gue pengen bikin ini gitu. Jadi terhadap ini. Orang-orang yang kontra sama lo cenderung nerima ya selalu itu kayaknya mekanisme dalam diri lo untuk iya deh kayak gue sering banget ya kalau di Jogja tuh kan wah yang skillnya kayak Dewa kan banyak banget. Terus gue presentasi, wah oke keren, tapi kok jelek banget ya gambar lo. Gue dengan mudah, lah kan lah memang harus jelek gue gitu, memang harus jelek gitu. Yang malu sih lu dari tadi ya semuanya udah keren, tiba-tiba ada gue yang jelek, ya lu malu nggak gitu? Kalau gue sih ngerasa keren karena teman-teman gue keren gitu. Yang malu lu, lu sebaiknya lu nanya diri lu sendiri deh, kenapa lu bisa manggil gue? Sebagai untuk hadir di situ ya. Itu lo bagian dari strategi lo untuk apa menyelesaikan konflik atau? Ya. Oh, okay. Itu bagian strategi gue dan pada akhirnya itu yang poinnya diambil sama dari bokap gue ya. Maksudnya? Oh, bokap lo gaya juga begitu? Banget. Tapi dia beneran profesional sih. Bokap tuh suka masak, cuman masaknya sotoy banget gitu. Nih, ayah masakin ini lah, saat nasi goreng. Terus rasanya, kok nggak enak rasanya? Lah emang ini nama menunya nasi goreng nggak enak? Kayak gitu kan. Jadi dia nggak konfrontatif ya? Iya, terima. Harusnya lu tanya dulu awalnya. Nah, pengen gua tabok bokap sendiri. Terus kayak gini, pernah waktu itu dia bikin, aduh anjir, oh puding. Agar-agar. Agar-agar ya. Lu bayangin, agar-agarnya itu pahit rasanya. Itu gua SMP. Oke. Buka puasa lagi. Nah, bokap gua tuh bikin pakai kopi. Oh, tambahin kopi. Dia seneng kopi emang gitu. Tapi enggak menyertakan gula karena dia suka kopi pahit. Tambah gula. Kan menurut gua itu brengsek ya. Ini puding, ada puding makan set pahit. Baca doa, pahit wahnya kayak tai setan pahitnya. Wah, kok pahit banget gitu. Siapa yang bikin nih gitu? Itu ayah yang bikin, kata nyokap. Terus gue bilang, ya kok ini pahit banget? Iya, itu namanya agar-agar pahit. Iya sih. Ya, lah bukannya harus manis. Manis.
Gak ada yang manis, tapi ada agar-agar yang pahit juga. Lo terima gak? Serai. Kan gue bilang, wah sebel banget sih gue. Sebel, tapi ya akhirnya, nah dari situ aja ada yang kayak, ya oke lo udah tahu ini pahit. Sekarang ini ada susu kental manis, ada mana? Gula, dari coba dong, sebagai anak ayah yang goblok, lo harus berusaha untuk pinter sedikit gitu. Itu tapi digoblokin dulu, yang goblok gitu, tapi lo harus pinter sedikit. Udah ya pakai susu kental manis, gula merah, gula aren, kan dapur nyokap dulu lumayan lengkap. Cobain, ih anjing ini enak banget gitu. Jadi makan banyak, terus pada akhirnya bokap gue, tahu kan? Nah, ayah cuma ngajarin biar kamu nggak goblok-goblok banget. Oke, siap. Padahal gue tahu dia tuh emang enggak sih, ini bukan konsep hidup lo. Bukan konsepnya dia. Tapi agak ajaib lo. Lo sama bokap kan lo nggak terlalu deket ya. Tapi poin-poin yang bokap lo ingin tanamkan ke lo masuk dengan sendirinya. Persis, ya? Persis banget. Itu kedekatan antara ayah dan anak yang paling dekat di seluruh dunia, tapi layernya beda. Ini kayak beyond banget nih bokap gue. Kayaknya akrab, cuman beda aja. Cara mengakrabinya gak kayak orang pada umumnya. Yang kayak ya nah, kayak gitu-gitu. Enggak, gue mah kayak pret-pret gitu. Gue pernah waktu kecil disabet pakai sepatu Bata, merek Bata. Cepret, bentol gue merek Bata. Bentol merek Bata. Terus gue pakai spidol lagi gue gini-giniin biar emboss tau gak lo. Wah, emos. Tapi untuk perlakuan itu lo nggak ada dendam? Sama sekali nggak ada. Nggak tahu kenapa. Sampai pada akhirnya di luar kehidupan gue di keluarga gue nih, ketika ada orang mempunyai salah sama gue, kesel. Tapi gue nggak tahu kenapa. Gue kayak nggak ada dendam untuk ngebales lagi. Gue bahkan untuk biar Allah yang balas enggak. Bahkan gak terucap seperti enggak, itu. Enggak keucap. Ya udah, los aja gitu. Oh, los. Tapi kesel. Maksudnya, masih ada ladang keselnya gitu di sini. Setiap ketemu, isinya ada lagi gitu. Tapi gue gak pernah ngebales gitu. Gak pernah ngebales. Kalau dia terpuruk, gue tinggal ketawa aja gitu. Berarti gue gak capek nih gitu. Gak pernah gue niatin yang kayak gue pernah dipukul, gue harus balas mukul. Enggak gitu. Kebanyakan gue dipukulin terus gitu. Gak pernah balas sih. Tapi terus karya lo tadi kan sempet panjang, lalu lo nyangka bokap gak terlalu deket, tapi justru bokap lo yang paling apresiatif untuk karya-karya lo. Lo menyadari itu gimana? Pas bokap meninggal, pas gue nemuin ya koper itu yang ada arsip-arsip bokap yang wawancara media-media cetak tentang gue gitu. Diarsipin. Pecah dong lo pas itu. Pecahnya pas udah sendiri tuh, pas udah sendiri malam-malam di rumah. Bokap kan biasanya dia ngopi atau ngeteh di teras sambil ngerokok. Non musik tapi kalau bokap gue tuh kerja tuh non musik. Hening. Dan ke bawah sampai sekarang gue kalau mural kalau ada musik gue jadi kedistrak. Nah gue tuh pas ngerasa anjing ini dia ngumpulin semua arsip. Ini banget nih, maksudnya dia peduli banget ya. Besoknya gue ke makam bokap, ya gue pecahnya di situ sih. Pecahnya di situ. Ternyata orang yang lo anggap tidak peduli, orang yang menghalang-halangi lo, ternyata yang paling suportif dan wah, gue keselnya lo. Kenapa dia nggak bilang? Keselnya itu, kan dia udah mati nih. Harusnya dia, ya lo bilang dong kalau lo ngarsipin ini gitu, biar gue bisa berubah sedikit gitu. Lo maknanya apa bokap nggak terbuka ke lo soal dia mengalami? Nah ini mah egois antar pria aja. Egois ini. Nih gue bapak, lo anak, kita sama-sama cowok. Lo pegang teguh pendirian lo, gue pegang teguh pendirian gue gitu. Ya ini cywar, tapi ya love relationship ya. Gitu. Anak gue, sama bapak. Iya, gue kayak, ya dia juga, ya banyak juga tetangga yang gila ya, bokap lu gak abis-abis bangga sama lu ya, gitu. Itu ngomong, cuman gue ngerasa cuek aja. Gue gak, enggak kok buktinya kalau sama gue. Kejem. Iya, kejem, kayak tai. Kayak tai, bokap gue manggil gue tai loh. Serius? Di rumah? Tai. Tapi kalau lagi itu manggil nama lengkap. Cuma kalau kesel tuh manggil gue tai. Ya pokoknya udah
udah bentukannya nggak enak gitu ya. Tai itu bentukannya nggak enak. Ya udahlah gitu. Jadi udah terbiasa imun gue gitu. Imun gue udah terbiasa banget sama kalau kata bokap, kata kakak gue, istilah kerennya tuh kayak verbal abusement atau non-verbal verbal abusement. Verbal itu. Ya kayak gitu. Wah canggih nih, gue mesti menyebutkan itu nanti gitu. Verbal abusement. Padahal mah gue nggak merasa tersiksa banget sih sebenarnya. Ya kan dari kacamata anak-anak sekarang kan, wah ini KDRT nih. Wah iya. Gue tapi juga gue nggak akan mau bilang zaman ini anak-anak sekarang tuh lembek ya. Enggak, dia udah hidup di zamannya sih. Terus semangat zamannya beda ya. Iya, gue hidup di zaman gue, lu mereka lagi kalau mereka lembek, ya emang zaman dia lembek ini, ya udah biarin aja gitu. Maksud gue untungnya mungkin ya tanpa sadar sebelum bokap gue menghardik gue, dia udah nyuntikin imun dulu gitu, secara emosional, secara jadi psikis. Jadi terukur lah ya hardikannya. Iya. Jadi gue nggak ngerasa tersiksa gitu. Pada akhirnya ya jadi bangga aja gue, bangga. Gue pernah disambetin sama bokap gue. Bokap gue nggak pernah mukulin ya. Maksudnya dia mukul nggak pernah, tapi sambet sering. Sabet terus kayak nendang tuh sering. Cuman buat gue jadi yang wah untung dulu gue ditendang ya sama bokap gue. Jadi kalau nggak punya imun kayak sekarang gitu kan. Okay. Kayak gitu menarik sih. Soal karya-karya lo sekarang po, lo kan ada di fase sekarang asik di masak nih. Lalu ada juga ada apa kayak temen ya kolaboratif untuk membuat karya. Lo punya rencana apa di karya-karya lo yang sudah sangat terkenal po? Aduh, gue untuk karya rencana apa ya? Kadang rencana gue tuh timbul tenggelam sih. Rencana gue dulu pengen banget keliling Indonesia ngejalanin Sowan Project. Jadi bikin mural di rumah teman, bikin karya di rumah teman, sama masak di rumah teman. Okay. Jadi dua-duanya bekerja tuh, namanya Sowan Project. Di makanan, gue selalu masak nasi goreng. Tapi kan nasi goreng setiap rumah tuh beda-beda ya. Ini makanan paling merdeka kan. Satu itu. Kedua, gue pengen bikin mural di sebuah rumah yang representatif tentang keluarga itu sendiri. Gitu. Pada akhirnya gue pulang ngebawa culture yang banyak banget nih gitu. Kalau sowan di beberapa tempat tadi. Betul itu. Cuman gue nggak tahu ya maksud gue ini outputnya video atau buku gue nggak tahu. Yang kedua ini masih jalan sih, masih jalan. Yang kedua gue pengen bikin buku tentang alpukat. Oke. Tapi parodi, covernya ini parodi novelnya Aan Mansur, Melihat Api Bekerja. Oke, lo melihat. Melihat alpukat bekerja. Gitu. Gue selalu cerita ini sih. Nah, gue tuh secara nggak langsung riset tentang alpukat di Indonesia. Udah 7 tahun. Sama tahun ini ya. Semua lembaran rekamannya tuh bukan nggak ada yang teks. Semuanya ilustrasi. Tapi kalau gue acak, lu pilih salah satu, po ini tentang apa nih? Itu detail banget gue bisa. Tadinya pengen 80 halaman. Tambah lagi. Berkembang nih jadi 7 tahun. Jadi 120 halaman. Jadi sekarang 200 kayaknya. 200 halaman. Dan akhirnya campur sama teks. Oke. Okay. Tapi teksnya itu dengan bahasa gue sendiri. Dengan bahasa gue sendiri yang terus tulisan tangan yang gue scan kayak gitu. Nah, gue pengen bikin melihat Alpukat bekerja. Terus dari seru-serunya situ, gue ketemu alpukat adalah placebo. Jadi apa tuh alpukat adalah placebo? Enggak, dia pengantar aja. Sebenarnya nggak ada manfaatnya. Tapi itu lo bisa ngebohongin orang dari itu. Gue pengen ini sih, pengen menerjemahkan alpukat yang manfaatnya tuh unlimited. Gue bilang placebo sekalian, biar gue nggak ngikutin patternnya alpukat,
nutrisinya Alphard seperti apa. Gue nggak yang plek-tiplek nih. Tapi berdasarkan pengalaman lo dan berdasarkan imajinasi pengalaman, gue bilang nih placebo, tapi lo dengerin gue aja. Orang gue bohongin melalui Alphard, tapi pengalaman ada benernya, ada bener ya. Based on pengalaman lo yang waktu sakit juga kan? Persis banget. Alphard itu yang menyelamatkan lo. Betul, ya? Persis banget. Nah itu belum rampung, banyak teman yang mau support, untuk merampungkan. Terus banyak yang teman yang pengen nulis mukadimahnya, pengantarnya. Tapi gue pengen dari halaman depan sampai halaman belakang gue yang nulis sih. Karena kan ini pengalaman gue nih. Kayak ada temen yang, kok gue deh yang nulis pengantar ya. Enggak, lu belum kenal gue, lu gue aja yang nulis. Jadi kayak gue cerita aja gitu, bercerita. Gaya visualnya nanti di dalamnya tuh toilet culture yang lu nggak rapi tulisannya. Gambarnya juga nggak rapi. Ada yang rapi, ada yang enggak. Jadi sesuai ngedennya gimana tuh. Kan kalau ngeden kan bikin gemeter sama enggak kan. Jadi kalau ini jelek banget, itu ngedennya lagi enak tuh. Gitu. Aku jadi inget itu, coret-coret di toiletnya Eka Kurniawan itu kan. Oh iya, iya. Ada juga liat tulisan-tulisan yang ada di tembok diimajinasikan, ternyata percakapan tuh. Kaca balau itu. Kurang lebih kayak gitu lah. Cuman gua ngambil treatmentnya aja kayak pas lagi boker, gue nginget, oh iya iya, gue pengen mesti gambar ini nih gitu. Tapi tetap di kertas sih. Nah itu, dua kesenian, proyek kesenian itu sih yang pengen gue. Sowan sama Alphard tadi. Sowan sama Alphard. Kalau dimasakan sih, dia tuh playgroundnya lebih luas. Luas dan lebih gak ada rencana nih. Dimasakan ini lebih gak ada rencana. Gue karena gak pernah nongkrong sama ini kali ya, yang cooking school ya. Jadi orang gue motong aja tuh sisa yang, oh ini namanya mince, ini namanya dice. Gak peduli ya. Gue gak peduli gitu. Tapi, oh oke okay, siap. Gue ini acak, yang ini gimana. Tapi pas udah dirampungin, sebenarnya sih ada ininya juga, ada manfaatnya juga. Cuma, gue lama untuk mempelajari itu gitu, yang kayak wah gila ya, gue kayak yoga gitu masak, sedangkan gue masih cak udah kelar gitu. Yang art school lebih ngomong gitu sama si ini. Kalau gue ngomong juga, cuman kayaknya gue lebih frontal ngomongnya gitu sama si masakan ini gitu. Nah pada akhirnya si Warpopski nggak punya rencana, tapi dia akan selalu terus menghasilkan nilai-nilai kolaboratif sama extend product. Menurut gue, extend product tuh banyak sih. Merchandise sama melihat perilaku konsumen. Oh, karena lo punya orang datang pergi banyak macam-macam. Betul. Ya? Sama ini ya, gue pengen buka konsultasi psikologi berdagang. Orang gue pengen punya modal 5 tahun kan? Yang kayak ini, yang kayak, po gue gak punya modal tapi gue mau dagang, ayo sini sini. Warpops itu kayak, ayo semangat kayak. Secara psikologi kayak, gue pengen ngejual makanan, cuman makanan gue gak terlalu enak. Nah gimana caranya lu bikin nasi goreng Pak Broto, nasi goreng paling gak enak se-Jakarta kayak gitu ya. Maksud gue, lo jangan terlalu di sekat-sekat sama yang enak, yang belum tentu ada batasnya juga gitu. Jadi sekalian aja lo bilang gak enak. Jadi sekali orang nyoba, lah katanya gak enak, ini enak. Oh gitu, jadi maksudnya over ekspektasi dong. Over ekspektasi, jadi kayak lo bilang gak enak, ini enak banget, lo gimana? Komplainnya kan enak tuh jadinya kan. Beda kalau bilang enak banget, ternyata gak enak. Iya, kalau udah bilang paling enak se-Jakarta, tiba-tiba biasa aja, padahal bilang biasa, terus dia, aduh anjing dibilang biasa gitu. Gue pengen kayak gitu sih. Itu strategi lo yang pakai di caption Instagram kayak itu juga. Iya, Warpops yang kayak rasa makanan nomor 2, yang penting harga. Warung Cendana. Jadi ya buat gue, tapi nggak mengurangi rasa belajar lo terhadap makanan sih sebenarnya. Lu bilang aja kayak kan seru nih bilang, main futsal yuk. Aduh, gua nggak bisa lagi main futsal. Padahal dia atlet internasional gitu.
pas tiba-tiba dia main, anjing dia jago banget gitu ya. Kayak ada eksperimen sosial gitu. Gue seneng sih yang kayak gitu-gitu. Lo menjalan hidup sebebas ini pasti ada basicnya kan? Ya iya tuh, kalau digali basicnya dari mana ya? Artinya lo udah selesai dengan diri lo, lo udah gak cemas dengan banyak hal yang basic atau yang harus lo miliki gitu. Mungkin dari perkataan bokap gue lagi nih, balik lagi. Dia selalu bilang gue gak kalatih kaya. Jadi, gue kayak jadi yang gimana ya? Udah deh, lo bikin-bikin aja gitu. Emang dasar gak kelatih kaya orang kaya lo gitu. Jadi kayak ngerasa ketika gue jualan terus gak ada yang beli, itu gue kayak 1% pun gak ada sedihnya gue. Kayak kayaknya ada yang kurang nih treatment gue di dagang. Jadi gue ngulik terus aja gitu. Gue gak yang gak pernah nelongso sekalipun ketika gue pulang ke rumah. Nggak ada yang beli, sedih banget gue gitu. Nggak pernah, gue selalu yang ini kayaknya harus dibagiin dah, bagiin dulu deh gitu. Oh, okay. Nanti dagang besok gimana? Ya gue ngumpulin duit lagi. Gimana caranya? Gue jadi kayak ada orang bilang bisnis gue nggak bagus, ada orang yang bilang bisnis gue itu ngelampauin yang udah ada. Tapi gue sendiri, bisnis gue adalah playground. Gue cuman main aja, gue main kok, main doang. Gue nggak ada yang gue seriusin di sini. Gue cuman butuh, kalau memang gue bercanda, kuncinya adalah konsisten. Percuma gue serius nggak konsisten gitu. Jadi, ada dagang lu bercanda. Ya bercanda juga udah 10 tahun gue bercanda gitu. Jadi, daripada lu seriusin ternyata cuma 2 tahun kelar. Iya gitu kan, maksud gue, memang harus konsisten gitu. Jadi lu riang aja ya menjalaninya ya? Alhamdulillah. Maksud gue selalu yang kayak, ah seneng banget ya, hari ini di Warkop sih seneng banget ya. Dapat berapa? Dapat 500 ribu. Ah, kok 500 ribu seneng? Lu biasanya 5 juta gitu. Gak tahu kenapa. Kenapa ada yang bikin gue seneng, kenapa ya gitu. Gak tahu, tuh ajaib sih ketika gue bilang Warkopski itu playground. Tapi ada yang ngejaga, admin gue. Ya, yang jaga tadi kan. Untuk semua pekerjanya ya profesional, dia lembur dibayar, makan harus bener, vitamin harus ada, terus mood dia juga harus dijaga. Soalnya gue menemukan formula baru sih di dalam Warkopski. Kita selalu mencatat bahan-bahan yang ada gitu sebagai ingredients. Di tahun pertama kita lupa nyatet mood sebagai ingredients, nyatet emosi sebagai ingredients. Buat gua masak itu penting. Penting banget. Takaran mood, takaran emosi itu harus ada gitu. Di luar yang ingredients yang lain tadi. Betul. Jadi kalau ingredients sama, kan ada istilah kalau udah beda orang, beda rasa gitu. Iya, karena lu enggak masukin mood yang sama di situ gitu. Gua masaknya seneng, dianya gerutu, ya beda pasti gitu. Atau lu lebih suka yang ngegerutu daripada gue yang seneng. Ya itu kan ingredients juga gitu. Buat gue, ada yang lupa nih, semenjak dimasukin itu, ingredients itu, Warpops gitu kayak ngerasa, bang, nih kari ayamnya hari ini asin. Tapi abis kok. Tapi ini lebih asin daripada sebelumnya. Ini asin daripada sebelumnya. Tapi kan jadinya kan orang-orang tuh kayak tetap mengapresiasi, tetap ada komplain, tapi tetap abis juga. Ya. Dan bukan nyari selamat. Ya kan lu abis juga, enggak. Kita tetap yang terima gitu ya. Masih ada bumbu dikit nih. Konsekuensinya adalah misalnya kita lagi COVID kan segala macam. Gue panasin dikit deh, mungkin ada rikuk, ada rijus yang bikin itu turun. Coba lagi, set. Anjing, iya asin. Ya kita perlu itu gitu. Enggak yang makanan keluar itu bukan tanggung jawab gue, enggak. Tetap lo menyadari itu sebagai tanggung jawab lo gitu. Betul, ya? Betul. Udah yang kayak, di sini kan ada menu Portugal kan, porsi tukang gali. Itu kan agak ajaib juga, lo ketemu tukang-tukang banyak. Enggak, jadi itu pas gue makan di Jogja waktu itu. Gue dulu kan sering gambar di Jogja.
gue selalu ada satu warung makan yang mas Portugal porsi tukang gali gitu. Nah, akhirnya gue treatment di sini. Okay. Nasinya banyak, lauknya dikit. Mm-hmm. Kan karena tukang gali mah kan nasinya harus banyak kan. Dia lauknya dikit. Dia lu makan nasi dulu baru lauk belakangan gitu. Nah, di sini ada treatment itu. Mm-hmm. Pernah ada yang enggak habis nasinya. Kasir gua manggil. Kan ini bukan dipanggil, dia kan nyerahin sendiri kan. Di sini. Ditanyain. Kok enggak habis? Mas, ini kenapa enggak habis? Ya kebanyakan. Lah kan lu sendiri yang minta Portugal. Ya tapi ini kebanyakan. Enggak bisa, lu harus habis. Oke. Okay. Portugal porsi tukang gali semua makannya habis. Lu harus habis gitu. Oh, udah kenyang. Saya bungkus aja deh. Saya bayar. Ah, bukan itu poinnya gitu. Lain kali lu kesini, lu jangan minta Portugal. Ngukur diri sendiri lah ya. Ngukur diri sendiri. Ada lagi nih yang kayak enggak habis lagi. Tegur lagi, mas ini kenapa gak habis? Lah emang harus habis? Lah iyalah lu makan harus habis. Saya kan udah bayar, kata dia gitu. Dibalikin duitnya sama anak-anak, dulu masih cash. Bukan itu poinnya. Nih, 50 ribu. Duit lu tadi berapa menunya? 50 ribu, nih gue balikin. Sekarang lu keluarin apa yang lu makan. Gak bisa kan? Enggak, lu harus tanggung jawab apa yang udah lu masukin ke dalam tubuh lu. Apa yang lu udah pesan juga lu udah harus tanggung jawab gitu. Nah, pada akhirnya di sini kita bisa mengkurasi konsumen serakah sama konsumen yang benar-benar tahu nih. Ada ya, mas nasi setengah ya gitu. Tapi kalau nasi kurang bisa nambah nggak? Ya bisa. Warung gue jualan, lu bisa nambah gitu. Oke, lauknya banyak terus, mas nambah. Berapa mas? Nggak, gratis. Karena lu udah bayar kan sebelumnya. Jadi gue ngitung HPP itu sebenarnya utuh. Kalau dia mau nambah lagi ya udah masuk di situ. Kalau ada 10 orang yang nambah terus juga ada 10 konsumen, kayaknya enggak 10-10 yang nambah deh. Ya paling cuma 5 kayak gitu. Ya itu masih masuk lah. Masih masuk sih secara bisnis masih masuk. Cuman kan kita cuman ngasih tahu pelajaran nih konsumen-konsumen brengsek nih yang kayak lu ke mana sih yang all you can eat tuh? Ya, Hanamasa. Wah, Hanamasa kayak gitu kan set. Lu makan banyak terus sisanya itu buang-buang. Oh, gua pengen banget jinin pala orang. Blek nih itu lu kan makan lu ngambil kenapa enggak habis gitu. Ya, tanggung jawab lah gitu. Tanggung jawab gitu. Setidaknya maksud gue ini doang lah. Ya ada juga yang nyalain gue yang kayak lu lagi kenapa ada Portugal? Enggak, gua pengen nyari gara-gara aja gitu. Biar ketemu orang-orang kayak gitu. Jadi persoalan. Tapi lo ini kan mengedukasi orang kan? Jadi dia tahu kebutuhannya, tahu sejauh mana dia mau menghabiskan, menghargai masakan. Yeah. Sejauh ini berhasil atau banyak gak banget? Banget, berhasil. Okay. 9 dari 10 pelanggan Warpowski, 9-nya baik banget. 9-nya loyal banget. Ngerti, makan, habis, terus taruh lagi di sini, terus kita juga... Gua nggak punya SOP yang selesai kayak harus datang kembaliin gitu. Enggak yang kayak terima kasih selamat datang kembali yang bareng-bareng gitu kayak di restoran Jepang enggak. Yang menemukan konsumen kayak gitu lu harus secara casual bilang terima kasih. Kayak mas makasih ya. Nanti datang lagi. Mbak makasih nanti datang lagi. Jadinya anak-anak tuh seneng tuh kalau yang ada datang sini. Terima kasih. Lagi ada yang ngerokok di belakang kan. Wah, Kak makasih ya gitu. Ntar datang lagi gitu. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Sekarang tuh lebih yang kayak, wah gue kenal nih yang kemarin makannya datang. Lahap banget kayak gitu. Namanya nggak apal, tapi perilakunya lu bakalan apal. Ngenalin ya. Betul. Yang takabur banyak, yang gue mau mesen nasi CI campur cumi campur lidah. Oh, semuanya mau. Terus pada akhirnya protes, mas kok rasanya aneh ya. Lalu? Ini makanan gak aneh, tapi yang goblok sih lu. Ini gak ada yang aneh di dunia. Yang goblok. Cuman ada dua di dunia. Orang pinter sama lu. Gitu. Udah, ya. Tapi mereka secara casual kayak memahami dan gak yang, wah anjing lu warung galak banget. Enggak ada yang kayak gitu sih. Menerima dengan enak juga ya. Enak juga. Enak makanya juga. Lo berani PD mengatakan akan buka konsultasi warung karena punya pengalaman lihat pelanggan. Ya konsultasinya juga casual aja yang kayak. Ya ada beberapa sih kayak
po, gue pengen buka warung nih. Cuman gue nggak tahu ya mesti mulai dari mana gitu. Ada selama 3 tahun, selama 1 tahun ini gue punya 2 temen gue yang mulai usaha konsultasi sama Warpowski, bikin apa dan berhasil, dua-duanya rame. Dengan menu yang sama atau beda? Menu yang beda. Oke, okay, tapi yang cara beda. Pengelolaannya betul. Belajar dari sini. Yang satu pastry, yang satu dia jualan bubur ayam. Padahal Warpowski nggak bisa bikin bubur ayam. Kita cuman yang cara mengendalikan emosi konsumen. Oke. Okay. Gitu. Berdasarkan dalam tanda kutip nipu. Jadi ya kayak inilah, kayak lu nonton ini Midnight Dinner-nya di Netflix, yang Tokyo Story. Itu keren banget ya. Lu punya kitchen bar. Lu cerita-cerita, bahkan dia punya apa ya dibilangnya ya? Satu makanan, terus ada yang gini. Lu kenapa memesan sup tahu? Sup tahu lu bawa keberuntungan. Gua besok interview, malam ini gua mau makan sup tahu lu. Dia bikin cerita sendiri gitu. Fiktif sih. Cuman kayak ngebangun sugesti orang untuk kemudian jadi kayak sejarahnya kan di Cina tuh ya. Lu makan mie biar umur lu panjang gitu. Iya, itu kan sugestif semua sebenarnya. Iya. Di-create ya. Kayak iya di-create sendiri. Ah, gua suka tuh sama culture makanan yang orang punya cerita sendiri. Ada gitu. Narasinya buat orang menghargai juga kan. Benar. Benar apa enggak ya? Yang paling benar makanan itu dimakan sebenarnya gitu. Jadi tapi gua pengen punya cerita gitu. Kenapa nih nasi goreng apa yang bikin spesial? Apa yang bikin nasi goreng gue biasa aja gitu. Tapi abis makan nasi goreng ini lu dapat rezeki sebanyak butir yang lu makan. Wee. Misalnya gitu ya. Tuh oh, dia makan. Orang mau dapat rezeki datang ke sini tuh. Kan datang kan, misalnya datang orangnya kan, set datang, "Po, kok gue masih gini-gini aja kere abis makan nasi goreng. Lu katanya rezeki jadi banyak." Lu pikir lu hidup sekarang itu bukan rezeki. Napas sekarang kan rezeki. Itu rezekinya. Wow. Jadi kayak lu mainin aja. Bukan rezeki secara harfiah dapat duit banyak gitu. Tapi lu sehat, lu datang ke sini lagi makan tuh rezeki juga kan. Sampai tahu tarik nafas lu itu setelah lu makan itu dari makan nasi goreng itu sampai lu ketemu lagi sebanyak itu butiran banyak. Nasi gitu. Itu kan rezeki juga gitu. Dimainin aja itunya gitu. Baru paham gue soal makanan sebagai playground ini, apa warung sebagai playground. Oke, okay. Ya itulah maksud gue itu. Lu patternnya bikin sendiri. Ketika udah kesusun rapi, lu boleh acak-acak kembali. Itu namanya playground kan, terserah-serah gue kan. Bener. Ini ruang gue. Bener, gitu. Kuncinya harus jujur sih tapi. Dalam bisnis ya, okay. Harus jujur. Sama, ya lu gak boleh jahat lah gitu, maksudnya dagang tuh udah. Kalau memang makanan lu nggak enak, ya lu terima. Karena layer selera orang beda-beda. Kalau masakan atau warung lu anggap playground, seni lu anggap apa? Seni itu ruang BK. Bimbingan konsultasi. Bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Bimbingan konseling atau... Ini kayak dua ruang yang berbeda, tapi gue dua-duanya suka sih. Berkesenian itu lo bisa juga jadi playground, bisa. Tapi banyak orang melihat karya gue udah terlalu serius. Oke. Okay. Udah terlalu, gue gambar jelek aja masih ada yang bilang keren gitu. Gua, itu udah mencemaskan buat lo. Iya, kalau buat gue, aduh nggak semenyenangkan dulu nih anjing gitu, nggak. Gue jadi harus berhati-hati kan untuk berstatement. Takut jadi bumerang atau apa gitu. Nggak semenyenangkan playground-nya, mungkin akan gue upgrade gitu. Okay. Kalau dimasakan kan nggak enak pun gue masih bisa, ini masih tetap menyenangkan gitu. Ini kalau di berkesenian, semakin dewasa, di berkesenian kayak orangnya tuh semakin harus ada validasi ya maksudnya. Kenapa ya orang-orang tua di berkesenian tuh makin menyebalkan kalau gue ya. Kalau ada yang nggak terima nggak apa-apa sih nyamperin gue gitu.
orang tua gitu ya nyamperin gue gitu, nih gue udah tua, gue di berkesenian, lu nggak suka sama gue nggak apa-apa. Gitu. Tapi gue melihat kayak temen gue ada dua orang, misalkan dua orang semakin lama dia semakin tua di dalam berkesenian, dua-duanya semakin menyebalkan. Padahal nggak ada hubungannya sama gue loh. Dua orang ini doang nih punya masalah, cuman menyebalkan aja gitu buat gue. Apa sih yang mau diurus gitu di dalam berkesenian gitu? Apa yang mau lu, kalau emang mau dagang, dagang gitu. Kalau emang lu mau menciptakan problem solve, ciptakan gitu. Tapi buat gue, kasih buktinya gitu. Bukan sekedar wacana di atas diskusinya aja gitu. Nah, menurut analisa lu kenapa? Makin tua kok seniman makin menyebalkan? Karena gak menemukan playgroundnya lagi? Atau? Iya, gue gak ngerasa seneng. Makanya gue udah gak berkolektif lagi. Dalam artinya yaudah gue sendiri aja lah gitu. Gua ya, tapi pertemanan masih lah, pertemanan ya. Masih nggak ada ini loh, maksud gue apa ya, gue ngerasa kayak di berkesenian tuh kalau ada dua motif yang beda, kenapa harus ada sesuatu komunikasi yang keras gitu. Ada apa pertentangan gitu. Perdebatan gitu, perdebatannya lebih, perdebatannya udah gak enak ya gitu ya. Padahal sah-sah aja punya. Sah-sah dunia. Banget, sah-sah banget. Ini kayak makanan, kalau makanan kan layarnya banyak banget tadi ya. Jadi food combine gitu. Ini bisa gak ya jadi art combine? Anjir. Kayaknya ya itu tadi, gue kayak ngerasa ini terserah kalau ada yang gak setuju. Cuman buat gue 3-4 tahun belakangan ini berkesenian itu lagi menyebalkan buat gue. Makanya lo kayak ngambil jeda, narik diri ke masak ya. Ini. Kompleksnya itu menyebalkan gitu. Pemecahannya menyebalkan. Karena secara individu juga gue kadang gue hidup sama orang yang berkesenian nih. Di luar kehidupan di dalam rumah ya, gue hidup dia keluar ketemu dia sebagai seniman. Ketemu di rumah sebagai seniman, tapi sebagai anggota keluarga juga. Pemecahan masalah dia di luar itu nggak ketrit di dalam keluarga. Rumah tangga gitu, nggak di dalam. Lu ngomongin tentang sampah nih di luar, wah ini, tapi di dalam rumah, lu sampah lu berantakan gitu. Gue lagi itu contoh kecilnya. Terus ada contoh lain yang menurut gue, ah udah deh ini capek banget gue, gitu. Gue pengen sendiri aja kayaknya. Ketika ada orang yang bilang, po karya lu sekarang nggak keren ya, nggak kayak dulu, itu goalnya, gitu. Goal gue itu nggak keren. Jadi yang sebenarnya sih gue lagi ngerasa sebel atau enggak? Sebel, terus punya playground yang lain. Yang lain nih masak nih yang lebih enak nih. Gue tinggalin aja dulu, gue nggak bisa belah badan gue gitu, gue tinggalin dulu aja. Tapi di dalam playground memasak ini gue masih bisa berkesenian juga sih. Ada koneksinya ya sebenarnya. Ini kayak waktu jeda aja buat tuh ya. Ya, itu jeda. Sesekali gue juga pernah mural, bikin ilustrasi, bikin merchandise. Cuman nggak seaktif dulu, nggak seaktif dulu. Seaktif dulunya yang dinotis orang. Secara kuantiti gue lebih banyak daripada dulu malah. Oh, cuman nggak lo publish, nggak lo betul beritakan kemana-mana gitu. Ntar kalau ada yang nanya, mana dong gue lihat, ya nggak mau. Serah gue. Sampai lo mati penasaran. Kayak gitu aja sebenarnya. Yang gue simpan, terus kalau ada yang minta, ini udah ambil gitu. Ya seneng aja, gue nggak bisa ngurangin juga sih. Cuman playgroundnya pengen yang di berkesenian pengen gue restorasi. Seru aja hidup dengan kemerdekaan seperti ini ya. Iya. Alhamdulillah kalau ini dibilang merdeka ya, maksud gue. Gue masih juga punya rasa cemas atau negative thinking sebenarnya. Sebenarnya pengen diilangin kecemasan gue sama negative thinking. Ternyata itu bisa kita sadarin, bisa kita nikmatin sebenarnya. Negative thinking sama kecemasan itu gitu. Gue kayaknya harus memelihara kecemasan gue deh. Cuman gue yang kontrol. Bukan cemas yang kontrol gue gitu. Jadi ya udahlah gitu. Gue tetap yang gue nggak perlu harus jadi ekonogro gitu. Nggak perlu harus jadi
seniman-seniman besar lainnya gitu, tetap jadi popo yang layernya di situ aja juga nggak apa-apa gitu. Mm-hmm. Yang nggak punya treatment yang sama. Mm-hmm. Ya setidaknya gue sadar betul kesenangan yang gue jalanin, gue sadar banget gitu. Mm-hmm. Jadi itu kayaknya sumber kecukupan gue gitu. Jadi kayak, po lu nggak mau ini lagi po gitu. Enggak, ini cukup deh gitu. Kayak Warpowski, po lu nggak mau buka cabang. Kayak cukup deh gini gitu. Mm-hmm. Pengen sih, cuman nanti deh gitu. Mm-hmm. Yang pada akhirnya nggak buka-buka cabang gitu. Okay. Karena gue selalu seneng banget di sini gitu. Dan hidup berkesadaran itu lo dari bokap juga? Mungkin kali ya. Mm-hmm. Mungkin ya. Karena seberengsek itu bokap gue ngeracunin gue sih. Mm-hmm. Jadi kalau gue bilang enggak pun, gue rasa ada nih pas gue tidur tuh gue dibaca-bacain sama dia gitu kan. Bisa jadi. Lo harus gini nih gitu. Yang tiba-tiba gue bangun, set. Nempel. Nempel. Karena emang sebegitu kuatnya bokap gue. Mm-hmm. Kayak gue ngerasa, ngerasa apa ya, dia ngerasa, gue tuh ngelihat bokap tuh, dia seniman besar, karyanya tuh adalah gue. Gue ngerasa itu, dia seniman, karyanya apa po, gue nih, gitu. Kalau gue mau menceritakan lebih simpel lagi bokap gue, gitu. Lo ngelihat gue aja itu bokap gue, gitu. Itu yang bikin gue, dia sebagai role model atau gue pride banget lah. Cuman bukan dalam bentuk fisik ya, maksudnya gue gak akan melukis muka dia besar-besar. Cuman gue selalu bangga dengan cerita-cerita dia yang gue temuin. Intinya, kalau memang kehidupan gue sama bokap gue adalah sekolah, kesalahan bokap gue, ilmu yang salah dari bokap gue itu adalah ilmu yang terbaik yang pernah gue terima gitu. Jadi, ini gue lagi nggak sanggup ilmu yang banyak nih yang gue tampung dari bokap. Jadi ya itu yang bikin gue udah kesenian yang ini nih, metode yang kemarin gue temuin udah cukup lah gitu. Gue bersama kolektif apa, gue bersama teman siapa. Gitu. Cuman nggak mengurangi keseruan sih ketika gue ketemu lagi sama teman-teman dalam kesenian gitu. Gue tetap ngebahas kesenian gitu. Pola bokap lo mendidik lo terapin ke anak juga nggak? Enggak. Itu beda sama sekali. Enggak. Karena sadar bahwa zamannya juga beda ya. Takutnya kesurupan nanti anak gue. Kayak enggak deh. Zaman dia nih kayaknya gue harus ngemantau dia aja. Mm-hmm. Kalau dia oleng dikit gue lurusin, oleng dikit. Tapi kayaknya kalau metodenya sama, gue takut apa ya? Justru si sirkuit di otaknya tuh beda. Bisa, gitu. Nerimanya beda, pecahnya beda. Gue biar gue lebih belajar lebih bijaksana, memahami zaman tiap zaman aja gitu. Gue juga mungkin bisa harus lebih banyak belajar di zaman ini gitu. Karena tuntutannya juga beda kan. Betul. Anaknya juga ekspektasinya juga beda. Gue pengen panjang umur melalui hidup adaptif. Mm-hmm. Bukan tough yang kuat, yang dipukulin kuat, enggak. Gue pengen adaptif aja gitu. Gue rasa itu yang kayak, karena badan gue nih enggak terlalu kuat, jadi gue adaptif aja deh gitu. Kalau berantem jarang, dipukul juga sempoyongan, jadi ya yang adaptif aja deh biar biar enggak harus selalu nurut, enggak harus selalu ngelawan gitu. Tapi in the middle gitu ya? Iya. Ya mudah-mudahan playground yang lo sedang mainkan di masa dan kesenian juga itu nanti ketemu juga tuh. Gue pengen bikin itu berbarengan sih. Mungkin suatu saat Warpowski punya rumah sendiri, di dalamnya ada masak dan sama toko merchandise gue, sama studio. Jadi gue pengen banget punya studio yang bisa dikunjungin sama teman-teman dan bisa disewa. Jadi ada masak, ada visual gitu. Ada studio juga. Ada studio, ada musola. Nah, musola kiblatnya tuh beda-beda tuh tiap hari. Jadi bisa lo puterin. Itu mimpi yang indah tuh kayaknya. Iya gitu. Ya, gue pengen di Tebet juga terus gitu. Jadi biar
ada tempat residensi juga, gue pengen bikin juga gitu. Dan gak melulu harus seniman ya, residensinya. Lo kalau lo penulis gitu terus, atau lo guru, lo bisa residensi. Lo bisa ngambil pola kehidupan masyarakat di sekitar gitu, kayak gitu. Itu malah memperkaya juga kan? Iya. Cuman gue gak mau banyak-banyak orang ya, yang ngatur. Gue cita-cita gue diktator, jadi gue harus gue yang ngatur. Jadi harus gue yang ngatur gitu. Ini kayak turunan dari bokapnya nih, Andi. Bisa jadi, asli. Parah. Ya. Racun. Oke, Po. Siap. Mantap. Aman ya? Aman sekali. Gue udah pencerahan soal masak sebagai playground, kesenian lo ambil jeda dulu karena lagi menyebalkan, lalu ada mimpi yang akan diwujudkan. Mudah-mudahan gue nanti bisa residensi di tempat. Harus. Ya. Yeah.